ahead and begin uh, levi can you lead us in our greetings please yes, my son. Uh, greetings good morning. Good morning. good morning good morning all right and i'm going to pray too just very briefly to start our class so god we give this time to you we pray that we will live for you in your kingdom. Help us to live by the fruit of the Spirit. And Father, help us to follow you with all our heart. In Jesus' name, amen. Okay. Uh, let's go ahead and get started. As we get started, I need to give this reminder again. Some students have not turned in their homework, not turned in their homework. Now, uh, Diva, there was an error on LMS, so I need to check. You might have already done that. Um, yeah. I checked um, around the day you told me. Apparently, I did send. Okay, I'll double check again on I'll look at page 8 again, all right? Thank you, Diva. Thank you. So, Alicia, Gabriel, Javo, Michelle, and Hannah, I'm missing some of your work. Please make sure to send that to LMS today, okay? All right. Mr. I'm already sent it. Okay, did you send it this morning? Yes. Yes. Okay. All right. I have an error on my Moodle right now on my LMS so I cannot look. I looked yesterday and it was Thank missing. You, okay, you. very good. Then I will check I will check that once my Moodle is so, working again. I mean my Moodle is So horrific. Clarence Clarence oh you have an error as well. Okay. Good. Thank you. Very good. All right. Let's go ahead and get started today. We have a game. Do you guys know the game Battleship? where you're trying to blow up the other person's oh, yeah, battleship. Oh, yeah. I know, I know you might system. know it. You might know it. Well, we're going to play that game at the end of class today. So no, let's game. Yep, thank That's you Clarence. Clarence, remember to please raise your hand if you want to to make a comment. That way it's fair for everyone, all right? Thank you. But I appreciate your comments. I do appreciate your comments. All right, everyone, in the chat, I need you to tell me what is this story? In the chat, what is this story? do you know this story in the chat can you tell me what this story is any ideas you might know the indonesian and that's okay you can type the indonesian remember to click on my name and not the the teacher's name remember to click on mr jimmy yeah good oh excellent boom 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 i just got a lot of answers you're right it's it's Cain and Abel. Cain and Abel. Now, you put Cain and Habel and so let me give you in the chat it's very similar, Cain and Abel. Cain and Abel. All right. Now, what happens in this story? What happens in this story? Can, does anybody know what happens in this story? They're giving an offering to God and God uh, let's see here. God accepts Abel's offering. So Abel did it right. But then God did not accept Cain's offering. And Cain did something evil. What did Cain do? What did Cain do? Go ahead and type it for me if you know. What did Cain do? What was evil? Ah, that's right. Cain killed Abel because he was jealous. Cain killed Abel because he was jealous. Now, why did God accept Abel's offering but not accept Cain's offering? And it comes down to the heart. Abel was very glad to give his offering to God and he followed what God said. But Cain's heart was not there, he did not want to do it. Mm, I don't want to do it. I, I just want to give this. And he just had the wrong, wrong attitude. And just like Miss Diani was talking, when we want to live for God, when we live for the Lord, it's important that we do it with our heart. You can obey rules and be like, I hate these rules, like, but you still obey them, right? That's the wrong attitude. When we love God, we want to give our whole heart. To God. So we don't want to just do stuff for God. We want to give God our heart. God, you have given me so much. And so I am going to give to you with all my heart. All right. That's our story for today. Okay. Here we go. We're going to open our textbooks, please. Oh, no. Maybe not. Maybe not. We're not going to. You're going to need your notebook. I need you to open your notebook, please. We started talking about writing last time and we talked about there are four different types of writing that we will learn this year. Can you remember the four types? Who can write in the chat one? Write in the chat one of the four types. Do you remember there was four of them? It should be in your notebook. Who can tell me one of the four types of writing that we learned? and remember everybody needs to needs to answer at least two times during class all right meta that's one of them very good meta said descriptive writing clara said expository writing ah levi said persuasive writing what's that last one We've already said narrative. Oh, we didn't say that one. I just gave the answer. Descriptive, expository, persuasive. Ah, Michelle said it, narrative writing. So we talked about this last, last time, right? We've already talked about these four types. Today, we are going to start learning how to write a descriptive paragraph. So, this I do want you to put in your notes. Put in your notes the structure of a descriptive paragraph. Now the first thing you need to know is normally a descriptive paragraph can be will be 4 to 6 sentences. I give you an example on the screen. This one's only 5 sentences, so it's okay. It needs to have 4 to 6 sentences. I recommend you write this down because this will be on our test. This information will be on our test in the future. So, a paragraph can be four to six sentences long. The first sentence is the introduction sentence. You need to know the word introduction. Bukan, jangan bilang, opening. No, introduction. Introduction. I want you to use that word. The first sentence is the introduction and it introduces the top the topic so in this example oranges are a fruit what are we going to talk about oranges it tells us the topic all right in a descriptive paragraph the second third fourth and fifth sentences describe the topic so our topic is oranges are fruit that means that means they are usually round and can be very sticky is describing the oranges. Oops, uh, and that they are supporting the topic. We use our five senses: taste, touch, smell, sound, and uh, see. Right? We use our five senses when we are doing a descriptive a descriptive paragraph, all right? So the first one's the introduction. It tells us the topic. The middle sentence, the middle sentences describe the topic. We use sensory details. And the last sentence is called the conclusion. Conclusion. The conclusion is a summary kasimpulan, of the topic. No new information no new information so look oranges are a delicious fruit that's not a new that's not in, new information it's just summarizing what we talked about with oranges they're sweet and citrusy um, like that all right so get those down really quick the qu numbers one through four and then after that, we're going to practice writing a little bit today. We're going to practice writing a little bit today. We're going to do it together as a class. That way, you don't have to do it at home. And so, I'm just going to give you another minute or so here to write down this information. First sentence, introduction. Last sentence, conclusion. The middle describes the topic. We describe using our five sentences. I'm sorry, five sentences. And the paragraph is four to six sentences long. All right, I can see many of you are still typing. So I'm gonna leave this on while you're doing that. Like, mister, my hand hurts. My hand hurts, mister. You don't need to write the example paragraph. Don't bother writing the the paragraph. You don't need to write this part. Just the parts above it, okay? All right, hopefully, you're almost done with that part. Almost there. Good, good. all right can i move on um, are we ready i'm seeing more and more faces looking up all right we're going to go ahead and continue now with our next thing we're going to we're going to practice we're going to practice i'd like you to open to page 34 in your textbook we're only going to look at this for a really quick minute whoops that's not what i want stop share wrong one um, there it is, page thirty-four, please. Page thirty-four. Today we're going to practice describing an event. An event, okay? Can also just be an. So on page thirty-four, they give us describe an event, and it says you're going to describe learning sequence. Sequence means first, next, then. And normally, like finally, okay. They gave us, oh, we got to do this first. Help me remember what is the first step when we write? What is the first step when we write a paragraph? What do we do first? Before, do you write? okay, remember we have to, yeah, thank you. That was a correct answer. Whoever said it, you were correct. Um, and yes, Meta, Nima, that's right, pre write as well. Good. So pre write is first. That's making our plan. What's the second step? What's the second step? Good, Clarence. That's right, Nima. Draft. So we have pre write, then draft. What's the third step? Good, good. Revise, which means make it better. Fourth, edit, fix our mistakes. Good. And what's the last step? Excellent. Publish. So we're just going to practice the first two steps today. We're going to do the pre write and the draft today. All right. We're just taking a small step here. You've got that already. And so when we do the pre write, remember we use a graphic organizer. So in our event today, we're going to be thinking about first, next, then, and finally. Okay. So let's go ahead and jump to our workbook on page 16. Workbook on page 16. And we are going to do the topic class online. Okay, online class. So we need to make a plan. We need to make a plan. And we're just going to make it four steps. We're not going to make it five. So we're going to put a big X through the fifth one. Yay. All right. So you can cross off that last one. But I need your help. When we do class online, what do we do first? What do we do first? In the chat, can you tell me when we have online class like today, what do we do first? Okay, you join the Zoom. That's good. What else do you do? We pray. Good. What else do we do? Morning devotion, greet the teacher, prepare the device. Good. So I'm going to keep it easy. Let's say I came into class today. You're in my class. And the first thing you do is you do the greetings, right? First, greet the teacher. So, so that's our first. And then you already mentioned the second one. After you do the greetings, we then pray. Okay. So you already gave me that. And then, what do we do after we pray? After we pray, what do we do? Do we drink coffee? Ah, then we study. That's right, Benjamin. Ben, we study. Then we study. All right. And then, how do we finish class? What's the last thing we do? What's the last thing we do? Before break time, what do you do? Ah, so good. You do a goodbye and a greeting. Oh, we play a game. That's true. We play a game. Uh, that might be why don't we add that here? We study and play a game. That's good. Finally, we do a farewell greeting, right? We'll just say, I do a farewell. In English, we don't really say greeting for a farewell. Finally, we do a farewell. Okay, good. So, guess what? We have our plan. We have our plan, right? Pretty simple. So, now what we're going to do is we are actually going to make our draft. If we were to make a draft, all right? So, in the draft, remember that we skip lines, loncha baris. Jangan lupa ini, kalau kamu lupa loncat baris, saya turun nilaimu. Because we need that for fixing our mistakes and making it better. Okay, so I need your help. What's the first sentence in a paragraph called? What's the first sentence in a paragraph called? Introduction Yeah, yeah. Yep, so that's right. Introduction. Introduction. It is an introduction. Oh, I didn't see the raised hand. I'm sorry. It is the introduction. So, we need an introduction for our paragraph about online class. Go ahead and raise your hand. If you think you have a good introduction sentence to give us the topic, raise your hand. What would be a good introduction sentence? What sentence could we use to describe to tell about our topic? Does anybody have an idea? Go ahead and raise your hand if you have an idea. Mr. can I ask something? Yes, Diva, go ahead. Um um, you said loncat baris." You mean like one of the boxes will be will have no writing in it? That's right. That's right. That's Even right. The paragraph, right? That's right. So I'll show you here in a second what I mean. So uh, I got two people gave me ideas, and I I'd like this. So um, we could uh, we could say or I, uh, Clarence said online class is a class, but in in zoom so let's try that online class is a is a class and then look i'm going to skip this line but on zoom okay do you see how i skipped the line that's what i mean by loan chat bars that's what i mean by loan chat bars i did not write on that one line very good so now we can describe now we can describe online class. So, all right. So, uh, actually, Meta already gave us an idea for this one. First, we'll use our first. Before we start our online class, we always greet the teacher. Good. Okay. What do we do next? Who can tell me? What do we do next? Who can give me a sentence that would talk about the next? All right, so next we. Pray to start our class. That was from Clara. I like that. I changed it to next since that's what we used before, Clara, but after that is also okay to start our class. Okay, what do we do? What do we do then? We're going to use then. Then, ah, then we study for some hours and end it with a game to make it fun all right so i'm going to make it a little bit shorter then we study for an hour and play a game to make and play a game to make oh i'm not going to have enough space it fun all right now remember on your paper you can go across the whole page you don't have to do exactly like mine. If you're if you can get more words on the line, that's okay. Right? Use the whole page. Don't just use half. You don't have to do it like me. Yes. You write um in notebook or in workbook? In notebook. I'm so sorry. The draft you can write in your notebook. The dra the draft you can write in your notebook. In the workbook it's too too small. So you can write the draft in your notebook. Very good question. I'm sorry about that. All right, what um, about yes, go ahead. Um, you write the one in the screen? Yes, that's right. We're doing it together. We're doing it together. So yes, you can do uh, write what we're writing on the screen. You will send me a photo of your paragraph to LMS. I want to see everyone practice making a good draft. Yeah. Jadi nanti harus kirim ini ke LMS. Jadi saya bisa lihat kamu mengerti harus loncat baris dan ini ini uh, untuk belajar draft hari hari ini. Okay. Okay. Finally. Okay. We have a finally. Finally. After we finish playing the game, we do a farewell. Finally, after we finish. Oh, okay, Levi. I'm gonna, Levi. I'm gonna go ahead and let you do that because uh, we, someone else already, we used the other person's already. Finally, we do a farewell to end our online class. Okay, are we done? Are we finished? We have our introduction sentence. We have four descriptive sentences. Oh, we need a conclusion a conclusion how could we make a summary about our topic kasimpulan we need an, a summary it can be very similar to the introduction sentence maybe it's as simple as saying this is how we do an online class would that work is that pretty simple? This is how we do an online class. And guess what? We're done. Our draft is now done. Was that pretty easy? So, in a descriptive paragraph, we would then, oops, I got to switch my pointer to something else here. We would then try to make it better. We would then try to make it better. Okay. So, why don't we just try this really quick? Normally, I ask for five revisions. That means five things to make it better. So, I'm going to give you an example here. One way we could make this better. Um, maybe we could do this instead of just playing a game, we play a group game is that a little bit more descriptive do you see now i'm using the line to add extra information i'm now using the line to add extra information um, all right F can you if you think of something we can do to make it better tell me and we can add it we're going to add a couple more revisions um, what do you think is there anything we could add to make our class better we could also made instead of we, we mentioned zoom before this is how we do an online zoom class okay that's a little bit more descriptive that's a little bit more descriptive can you think of anything else here's some ideas right we can, oops, let me get this out of the way. Those things are in the way. We can add detailed words, different words, or even change the sentence to make it better, right? We can do those kinds of things. What do you think we could do? Okay, we can, instead of saying greet, we could say welcome. All right, first we start our class and we always welcome the teacher. All right, we could do that we could do a welcome why don't we do that and our goal is to make it better so if we're getting rid of descriptive words we don't want to do that so if we change online class to just class that's making less information we want more okay so so we could add that we send work to LMS so we could add a comma here Look at this comma. We' we'll say for an hour, play a group game. and then after that, we could do, oh, group game to make it fun. I need to erase that really quick. And then right here we can add a comma and put and send work to LMS. Do you see that? So that's more descriptive. It's saying more than we've done. So right now we have one, two, three, four descriptive improvements. We've made it better four times. Um, instead of saying end, is there a better word than end that we could use? What's a, a better word than end? Finish. Finish. All right. So finish is a better word. Ah, so guess what? We just revised. Our paragraph. Do you see that? Does that make sense? So, this is why we skip lines when we make our draft. Okay. This is why we skip lines so that we can add more words, we can add better words, we can add, uh, we can change the sentence if we want. All right. Okay. Any questions about this before? Before we uh, move on, we're not going to do anything else with this today. You'll send a picture of your paragraph with these little markings to LMS later. It'll be called Writing Journal. Writing Journal. And I will put dra uh, draft and revise. I have not put it on LMS yet because of the error on LMS, but later today I will. So it will say draft and revise. Okay. Any questions? All right. I'm going to end this. Hopefully, you already wrote it down. If not, you can always watch the YouTube video later and that can help you. Okay. Here we go. We are now going to play a mini game, not our big game. We're going to play a mini game to learn some new words. So I would like you to please, oops, 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 oops. I gave away some information. I would like you to look at the back of your book. These are some new words for us to learn. And I need you to find them. Please type the answer in the chat. Do not say it out loud. Type it in the chat. Can you find these words in the glossary in the back of the book? The red letter is the first letter of the word. Okay, Clarence already got number one. Clarence already got number one. He found out that number one is architecture. Architecture. Can you find number two from the back of the book in the glossary pages? We're looking for a G word. A G word starts with G. What could it be? Can you find it? Good, Michelle. Michelle found it. It is gradual. Gradual. Very good. What's the next word? Ah, good, Clara. Infinity. Infinity. Excellent. What about the fourth word? Yes. Good, Jennifer. Numerals. Numerals. Very good. Number five? Yes. Good. Good. Yes. Spirals, that is correct. Spirals. And what about the last word? Good, Ben. Ben, that's right. Good, Levi. Steep, steep. All right. So I want you to write these words in your notebook. Write these words in your notebook, please. And while you're writing them in the workbook, we're going to figure out the Indonesian word for these. Does anybody know the Indonesian word for architecture? Does anybody know the Indonesian word for architecture? What do you think, Clarence? Arsitektur. Okay, architecture. Okay, I probably said it wrong, but architecture. Okay. So go ahead and write this in your notebook. It will help you learn the word. I love Roman architecture. I love looking at architecture the architecture of the city is beautiful okay how about gradual in the chat do you know what gradual is yes michelle very good can you say it for the class michelle Bertahap. that's right bertaha okay meta meta you have an answer for infinity oh yes mr what did you say um, okay that's a, good, that's a good answer you could say that that is acceptable clarence you also gave another definition for infinity clarence what did you say for infinity yeah so that's the one i had but but you can also say Tirak tarbatas. I think that's acceptable. How about numerals like Roman numerals? Roman numerals. Good. Nima, what did you say? Anka. Anka. Very good. How about spirals? This one's really hard, right? <laughs> it's not hard at all. It's not hard at all. What spirals? That's right. Spirals is spiral. Spiral, spiral. Okay. Now, what about steep? Steep. Good, Clarence. That's right. Does anybody else know steep? Good, Meta. Very good. So make sure you're writing these down. These will be some new words that we're going to practice in a minute. So the last one, you're right. It is churam, churam, steep. Okay. All right. Someone's microphone is on. Let me, oh, there it is. I found it. I'll turn it off. There we go. Okay. Did you get those? Did you write them down? Pretty easy. Are they new for you? Some of them might be new for you. So we have architecture, gradual, infinity, numerals, spirals, and steep. And steep. Okay. All right. Here we go. We are going to now do workbook together. We're going to do the workbook. I think it's page 17. Workbook page 17. Okay, let's go ahead and go there. We're going to go to workbook page 17. So they already give us architecture, and I need your help. In the chat, can you please tell me the answer to number one happening or changing slowly over a long time? Think about those Indonesian words and which one means to change slowly. Good, Meta, that's right. Good, Nima, that's right. So it's happening slowly over a long time. Good, Michelle, that's right. So you all said it's gradual. That is correct. It's gradual. Now, what about if it's rising or falling sharply? Rising or falling sharply? Good, Clarence. Yes meta yes very good anyone else think they know something that's very sharp i've got a couple people that said it anyone else think they know go ahead meta mister i wanna ask yeah um do we have to write this in our workbook yes yes you'll turn this in later you'll turn this in later to LMS, yes, yeah, yeah. Normally, if I'm writing on the screen, you're you're putting it in your book. That's a good question. So we have steep. What about written signs that represent numbers? Uh, written signs that represent numbers. Good, good. Jemima, what did you say? Numerals. No very good. Numerals. Okay. Shapes that curve around and, around and around and around and around and around and around and around as they go. Shapes. Good. 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 Jennifer, what did you say? Spiral. Excellent. All right. Last one. Space or distance that has no limits or end. I think of Buzz Light Buzz Lightyear. Right. Buzz Lightyear says to infinity and beyond. Right? Good. Okay. Number six. Long ago, people in Europe used Roman mmm to write numbers. Long ago, people in Europe used Roman mmm to write numbers. Okay. Good. Good. Ben, what did you say? Numeral. No that's right. Numerals, numerals. They used Roman numerals. Very good. Number seven. Number seven. There was a slow mm, change in the temperature from hot to cold. Very good. Yes, I'm seeing some good answers. So this is a slow change. A slow change. What do you think? What do you think? I see a couple people have it. Does anybody else know? Good. Michelle, what did you say? Regular. Good. Very good. Number eight, in modern mm, buildings are often made of concrete, steel, and glass. Good. Clara, what did you say? Architecture. 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 Good. Architecture. That's a hard one. Architecture. Very good. Number nine, the path was level at first, but it grew. Mm, as we climb the hill. Good. Levi, what did you say? Steep. Steep. Very good. Last one. Many flowers grow in. Mmm. Curving out from the center. Very good. Okay. Very good. So I'm seeing a lot of good answers, and you're right. It is spirals. Spirals. Excellent. Okay. Hopefully you got that down. Was that pretty easy? I think that was pretty easy, right? Okay, we're going to try to do one more thing. We're going to do one more thing. I'm going to stop this share. Hopefully, you already wrote down those answers. If not, remember you can always go back and look later. The last thing we're going to talk about is one more new reading strategy. And this reading strategy is pretty simple. Um, where is it though? I can't see. This, nah, 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 nah. That's not it. That's not it. That's not it. It must be this. It must be this. Here we go. Nope, that's not it. Where'd it go? It's hiding from me. Ah, it's way down at the bottom. Page 39. Page 39 in your textbook. We're going to do this really fast, everyone. We're going to do this really fast. Okay. So we're going to talk about the reading strategy of use visuals. Use visual just means you can see it. Use visuals means you can see it. All right. So when we do the reading strategy, use visuals, we look at pictures. That's what we do first. And ask, how will this help me understand the text? And the second thing we do is read the titles, headings, labels, and captions. That's pretty easy, right? We look at the pictures. How will it help me? And then we read the titles, headings, labels, and captions like this. So, if we do this, we would first look at the pictures. Okay, we see flowers. I notice there's some kind of pattern. And then we read the sub subtitles or the headings, the headings. And they both talk about the Fibonacci number. So, I think this story is going to be about looking at patterns in nature. Looking at patterns in nature. All right. That's this is easy. I don't want to waste a lot of time on it. So let's look at the workbook together. Let's look at the workbook, page 20. Page 20. Make sure you do what I do on this because you do have to underline, circle, and draw an X. Okay. So this is super easy. Number one, underline the title. And circle the headings. Okay, so we need to underline the title. What's the title? That's easy here. The mysterious. The, sorry, the mysteries of Stonehenge and Easter Island. So make sure you underline that. And then they want us to circle the headings. Well, these are the headings: mysterious statues, a puzzling moment, distance that the stones were carried. All right just by looking at those four things what do you think it's going to be about so don't read the paragraph i don't want you to read it but what do you think this story is about just by looking at the title and headings is it going to be about it's about mysteries we know that but what is the mystery that it's going to talk about from those three titles yes yeah, so it's a mystery about stonehenge and easter island but what about that what is the specific mystery what is the mystery look at those headings it's a mystery about how they what what are they trying to solve Ah, how they moved the stones, or like Clara said, how they were carried. Yes. It's how did they do it? We don't know. All right. So now we're going to draw an X. They want us for number two to draw an X over the picture. Okay. Well, here's a picture, and here's a picture. All right. How does the picture help you understand the text? Well, I'll help on this one. <laughs> The stones were really big. These aren't small stones. These are huge stones. Then it says, circle the table. That's this thing down here. This is a table. And how does the table help us understand? How does the table help us understand? Well, I think it shows. It shows how far and how far they had to be moved. So that shows us how difficult it was. These things moved really far, really far, okay? In one sentence, summarize the article. Hmm, well, we haven't even read it, but I think if I were to summarize this, I would say moving the stones for Stonehenge and Easter Island would be very difficult. I didn't read the story, but I can tell they're really big stones. They have to move really far away. So th moving the stones. From Sunderson Island it would be very difficult. So we'd be like, how did they do that? Now, here's the last question How do you think using visuals can help you understand a story? Okay. Well, we've had this kind of answer before. It helps us know the main idea. Have we heard that before? Have we heard that before? Okay. I look at the pictures and I know, ah, that's what this story is about. That's what this story is about. Okay, I'm gonna give you a minute to write this down and then we're gonna play our game. All right, so remember this week you'll send me workbook page 16. That was your pre write. You're gonna send me a photo of your draft and revise, right? The online class draft. You're gonna send me the keywords workbook page 17. And you're going to send me this page, page 20. All right. This page, page 20. All right. I'm just going to give you one more minute, one more minute, and then we're going to play our game. One more minute, and then we're going to play our game. Are we good? All done? Did you get them? Almost. All right. We're going to go ahead and play our game now. So, the game we're going to play today is called Battleship. Battleship. All right. The game we're going to play today is called Battleship. And in this game, we'll play boys versus girls. And what happens is there are three balls on the left and three balls on the right. The girls are trying to find the boys' three balls first, and the boys are trying to find the girls' three balls first. Whoever finds the most wins whoever finds the most wins all right so there's only 3 and you're trying to find the other people's the other people's balls okay so i can have two boys answer every question and two girls answer every question it can be two boys and two girls so let's try this let's try this first question what is and write it in the chat please write it in the chat what is the first sentence in a paragraph called okay jemima and meta were first for the girls jemima and meta were first for the girls uh, let's see here any boys going to answer this any boys going to answer this one levi yes good and clarence yes all right so it is the introduction introduction very good so uh, the two girls I mentioned, Jemima and Meta, pick a number on the boys' side. Clarence and Levi pick a number for the girls' side. So Jemima wants to pick this number for the boys. Okay, nope, no ball on that one. And Meta picks this number for the boys. Okay, oh, she found one. Uh oh, boys, the girls already found one. So, boys, uh, 11, 11, oh. Wow. And Levi, what did you pick? Seven. Okay, so you're tied one-one. Woo, there's two left. Next question: What is the last sentence in a paragraph called? So I'm hoping for different people to answer this one. Hoping for different people to answer this one. Okay, so Meta, you got it right, but I'm gonna let another girl pick. Good. Nima, yes, that's right. So Nima can pick for the girls. Ben, yes, very good. And Michelle, yes. So Nima and Michelle and Ben so far. Is there another boy? I need another boy. I need another boy to answer. 10. Ah, uh, Stefan, you got it. So the answer is conclusion. So Stefan and Ben, Michelle and Nima, go ahead and pick a number. Go ahead and pick a number. All right. So Ben picked number five on the girl's side. Okay. Nima picked number nine on the boy's side. Stefan picked number 13. On the girl side. All right. Oh, and Michelle picked number 16 on the boy side. Oh, that wasn't there. Next one. What is the second step in the writing process? What is the second step in the writing process? Good, good. Clara, you got it. good, Ben. Yes, Jennifer. So Clara and Jennifer, Clara and Jennifer. All right. And then Clarence. And let's see her. Who were my two boys last time? I, I need I, I need a different boy. Ben got it right. But I need one more by, boy, one more boy. So okay, there we go. So Jennifer and Clara, and this time it will be Levi and Clarence. Go ahead and pick a number. Clara picks 15 off the boy side. No. Jennifer picked 10 off the boy side. Ooh, girls have two. Kate okay, Levi says 12 for the girl side and 16. Uh oh, uh oh, boys. The girls have taken a slight lead. Okay. What is Anka in English? What is Anka in English? Good, 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 good. All right. So this time, Meta, Nima, Ben. Ooh, now I'm going to let, is it okay, girls? I'm going to let some girls that have not picked yet pick. Is that okay? So Hannah and Tamira, you can pick because you have not picked yet. And then Stefan, you can pick. And Ben, you can pick. All right. All right. So go ahead and pick. Stefan, Ben, Tamira, and Hana. Hana says two. Ben says six. Tamira says four. Stefan says one. Okay. Oh, we're almost out of time here. We're almost out of time. Oh, I don't want to do that. What's Taktorhinga in Indonesian? Oh, in English. Not Indonesian. What's Taktorhinga in English? Good. Meta. Very good, Meta. Very good, Jennifer. Good, Levi. Good. Anyone else? Anyone else? All right. So, Ben, Levi, Meta, and Jennifer. Go ahead. Mitha picked number three for the boys. Levi picked number 10 for the girls. Jennifer said number eight. The girls have won. The girls have won. Congratulations, girls. You found all the boys' balls. So you are the winners for today's game. All right. Well, we only have about three minutes left. So I just want to be very clear. I'm going to put this in the chat. For LMS this week, we have workbook 16, 17, and 20. And then I put that in the chat for you. And then writing journal, that was our online class journal, draft, um, so draft and revise. For online class that we did together. So, you will send those things to LMS. We've already done them. So, that means you don't need to do anything except send the picture. All right, easy enough. So, um, I will get that on LMS as soon as there's no more error. So, that will probably be after school today. After school today, I'll make sure. Once LMS is up, to put that there so you can turn it in. But it's not due until next week. All right, so you have one week to turn it in, but you've already done all the work. As a friendly reminder, for those that have not turned in their work, these people, please check. Please check to I make sure I you're already done. the workbook? Could you maybe check? All right, you sent so I'm only missing one page, Michelle. So just double check that page, okay? Because 12 and 13 I have, but for some reason I did not have nine. I will also double check. I check every day. Honestly, I check every day. And so um, I checked while you guys were sleeping last night. <laughs> um, and so these were the pages that were not there last night, okay? So just double check to make sure. All right, we are out of time. So let's go ahead and do our greetings for today. Levi, will you lead us in our greetings? Yes. Greetings. Thank, Thank you. God bless you. God bless you. I'll see you next week. Bye bye. Inggih alit-alit teh Rahajeng Semeng Baik anak-anak kelas 7A Selamat pagi semuanya Berjumpa kembali dengan Miss Miss Cahya dalam pembelajaran daring Mata pelajaran Bahasa Bali Hari ini hari Senin Tanggal 13 September 2021 ya. Bagaimana kabar anak-anak di kelas 7A Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke baik Ya, jadi terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Yang belum, silahkan diaktifkan kamera terlebih dahulu. Jadi, Miss akan melakukan presensi. Ya, nama yang Miss panggil nanti silahkan diaktifkan mikrofonnya. Ya, baik, Miss mulai dari nama yang pertama. Ya, Alicia Aurelia Sucipto. Oke, Miss yang hadir. Ayu Amira Nima Maharani. Gimis yang hadir. Benjamin Kendrick Paulo. Hadir, Miss. Clara Anastasia Nggih, Gimis yang hadir. Clarence Tamadi. Gimis yang hadir. Cornelia Rana. Gimis yang hadir. Dewa Kadek Tobias. Gimis yang hadir. Divania Kristabel. Gabriel Nathanael Linadi Adil miss. Hana Putri Angela Nggih Miss yang hadir Ho Michel Haryanto Nggih Miss yang hadir Jacob Wilmingson Game Mist yang hadir Jemi Mazeta Jemi Ma Jennifer Kristina Mulya Game Game Mist yang hadir Jevo Clements Gimis yang hadir Levi, Alegria Gimis yang hadir Putu Ayu Meta Gimis yang hadir Stefan Ferel Gimis yang hadir, Gimis yang hadir. Okay. Jadi dari 18 siswa Tadi yang belum ada tanggapan Jemima Halo Jemima bisa didengar suaranya Miss Miss yang hadir, ya, yeah, sampun hadir semua, ya. Yeah. Baik, terima kasih, anak-anak. Ya, yeah, sana mungkin lanturang ring materi minggu lalu ya, jadi untuk pembahasan materi kita uh, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang minggu lalu, yaitu tentang teks pidarte bahasa Bali ya, tentang teks pidarte bahasa Bali jadi untuk itu silakan anak-anak buka kembali modul ya dicari halaman tunggu sebentar ya, halaman tunggu sebentar ya halaman 10 nih halaman 10 jadi tentang teks pidarte yang berjudul LPD Ring Desa Pekraman Nika, sampun, sampun sarang sami buka ring modul sudah semuanya dibuka modul halaman 10 sampun <tuh> sampun nih Ya, jadi minggu lalu itu anak-anak uh, secara bersama-sama kita sudah membaca ya, sudah membaca isi dari teks pidarte yang berjudul LPD Ring Desa Pekraman. Ya, yeah, sane mangkin. Jadi sekarang kita bahas apa maksud atau makna ya yeah, isi pidato tersebut di dalam bahasa Indonesia biar sama-sama dipahami isi atau artinya. Ya, yeah, kita mulai dari paragraf yang pertama, ya. Yeah, um, Matur Suksema Antuk galahe sane kapai cering titiang ya Jadi yang membawakan pidato ya jadi orang yang membawakan pidato disebut istilah apa dalam bahasa Bali sudah kita bahas Minggu lalu orang yang membawakan pidato dalam bahasa Bali disebut Clarence. Dengan, uh, ya Clarence disebut pamidarte yeah. sedangkan kegiatan berpidatonya disebut dengan siapa yang bisa yo angkat tangan ya yeah, iya uh, yeah, meta mapidarte mapidarte darte yeah. kegiatan berpidatonya pidatonya adalah mapidarte orang yang berpidato itu pamidarte ya jadi si pamidarte di situ mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya itu kalimat yang pertama ya ide dani sanewang yang titiang ya para hadirin yang saya hormati jadi di situ sanewang yang titiang itu maksudnya yang saya hormati ya para penonton Sane pisinggehin titiang. Jadi para penuntun itu adalah para guru yang eh, saya hormati juga. Jadi di situ istilahnya pisinggehin. Kemudian taler para pamilet lomba pidarte sanetresne tresne asihin titiang dan juga para peserta lomba yang saya kasihi itu paragraf yang pertama ya. Kemudian paragraf yang kedua sedurang lantur jadi sebelum lanjut nenten jelali titiang aturang rasa pangayu bagil tidak lupa saya ya menghaturkan uh, rasa syukur majang ring ide sang yang widiwase kepada Tuhan yang Maha Esa melarapan puja pangastuti dengan menghaturkan salam Om Swastiastu itu ya Lantur, renggalahe sane becek puniki pada kesempatan yang baik ini titiang jagi ngaturang pidarte sane mamurde ya jadi saya akan membawakan pidato yang berjudul sane mamurde jadi mamurde itu berjudul ya. LPD Ring Desa Pekraman, LPD Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pekraman. Jadi seperti yang Miss minggu lalu, LPD itu adalah sejenis bank ya, sejenis bank tetapi ruang lingkupnya kecil hanya berlaku Ya, hanya melayani masyarakat di desa tempat LPD tersebut dibangun nah sekarang coba sama-sama kita tandai ya jadi anak-anak silakan tandai bagi yang sudah mendownload modul dalam bentuk print out boleh ditandai dengan pensil atau pulpen Ya yang masih dalam bentuk soft copy itu ditandai boleh dengan di bold, e, di garis bawahi atau di kurung kurawal juga bisa ya. Jadi semuanya tolong didengarkan. Nah, jadi dari paragraf 1 tadi, paragraf 1 2 kemudian ada salam Om Swastiastu sampai di paragraf 4 ringgalahe sane becek puniki, sampun nika? Nika kawastanin wangun pidarte mawasta napi. Wangun pidarte, struktur pidato yang termasuk ke dalam struktur yang mana? Ada yang masih ingat penjelasan materi minggu lalu tentang wangun pidarte, struktur pidato terdiri atas empat bagian. Saneka pertama, napi. Clarence? Um, pengelolaan tema. Hmm, bukan, struktur, struktur, struktur. Strukturnya, oh ya. Yeah, struktur, Saneka pertama LPD Reng Desa Pekraman nika Murdan Pidarte. Ya, silakan anak-anak tulis, anak-anak ketik bisa ya, di judulnya itu tanda panah Murdan Pidarte atau judul tanda panah itu. Ya. Iya, ditandai boleh menggunakan tanda panah bisa, atau di Mish, saya masih dalam bentuk pdf nya mis, gimana nih uh, di edit gak bisa oh, bisa. saya edit oh, itu kan gambar mis, Enggak bisa di oh, bisa dong, bisa dong nah, kalau di word, itu kan gambar gimana sih iya, hmm? ya yeah, yeah. tunggu dulu sebentar ya, yeah. uh, di, di klik dia di klik bisakah uh, ini uh, Miss Miss Share dulu Oh sebentar. ya nggak bisa dipencet tuh. No. Tunggu sebentar Tunggu sebentar Miss Share dulu Tunggu sebentar uh, Sudah tam sudah tampil di screen anak-anak sudah -anak? Miss sudah Miss sudah Miss Oh, tunggu sebentar, tunggu sebentar ini gimana ya? Hmm. Insert picture format. Ya, picture Dan format. Ini kalau waktunya sama dia, organisasi. Oke. Okay. Yang penting jangan dibalikin aja nomornya. Ya, Jangan dibalikin nomornya, biarin aja nomornya. Ya, nanti tahu. Ya, ya, ya. Social, eh eh apa ya. kebukaan? Ya, ya. Uh, tunggu sebentar. Oh iya, maaf, maaf. Ya, di picture format, uh, ketemu anak-anak di picture format, klik dulu, bisa. Bisa, di picture format, bisa. sudah. Sudah, May, sudah klik. Sudah, May, sudah. Uh, picture format, kemudian di situ yang di uh, web text. Yeah. Uh, jadi tempat nulisnya nggak ada? Uh, atau seperti ini nanti ya uh, di di sebelahnya anak-anak uh, edit bisa ya? Di sebelahnya, di sebelahnya ininya atau di bagian bawahnya dicatat judul uh, murdan pidarte kemudian paragraf satu ya paragraf 1 sampai 4 ke pemahbah pidarte ya jadi nanti editnya seperti ini Ki uh, ini kan kursor ya ini kan kursor di enter dulu ya uh, Wangun pidarte Wangun pidarte ke sampun satu mur dan pi darte titik dua lpd ring desa pe kraman nih ke sampun jadi buatnya seperti itu saja biar gampang kemudian yang kedua pemahbah pemahbah pidarte sampun, titik 2 dalam kurung ya, paragraf 1 sampai 4 ya, jadi tulisnya seperti itu saja, sampun sampun, alet-alet teh -alet ya. di screen bisa sampun dilihat nih. ya, paragraf 1 sampai 4 sudah ya Sudah? Nah, sekarang di bagian pemahbah, ring wangun pemahbah pidarte, jadi di struktur pemahbah itu kan dibagi lagi. Ada lagi bagian-bagiannya. Ya, ada lagi bagian-bagiannya. Yang pertama, paragraf pertama itu disebut dengan apa? Paragraf pertama, di bagian pertama, pemahbah pidarte. Ya, di sini ditulis lagi. Eh, okay. maaf. Um, Paragraf 1. Paragraf 1 itu disebut dengan apa? Matur suksema antuk galahé kapai ka titiang. Kabas napi ring struktur pemahbah kebos napi sira uh, karingat ingat siapa yang masih ingat materi minggu lalu di bagian pemahbah yo di bagian wih. pangastuti mes uh, pangastuti bukan bukan pangastuti di di paragraf satu nih ke bawah, matur suk seme Ye, matur suk seme ring pa ngenter acara. Eh, matur suksema ring pangenter acara. Eh, matur suksema antuk galah sane kapai cering titiang. Sudah. Masih di paragraf 1, ide dane sane wangiang titiang, para panuntun sane pising titiang, taler pamilat lombe pidarte sane tresna asehen titiang. Ya, itu disebut dengan apa? Pangas tuti ke bawas eh, ucapan, ge, eh, utawi rawas pangenter, ya. Jadi eh, ucapan salam, salam sapa, ya, menyapa para hadirin. Ya, jadi di paragraf 1 di bagian pemahbah ya, di bagian pembuka pidato itu terdiri atas yang pertama matur suksma ring pangenter acara, kemudian masih di paragraf 1 itu ucapan utawi raos pangenter atau dalam bahasa Indonesia itu salam sapa. Nggih, sampun. Wow, ring paragraf kali di paragraf 2 ya di paragraf 2 itu baru disebut dengan apa? Disebut dengan pangayu bagil, nggih, yeah, pangayu Utawi pa ngas tuti ring ide yang widi. Nika, sampun, sampun. Ye, lantur mangkian ring paragraf tiga, paragraf tiga yang berupa salam itu disebut dengan apa? Paragraf tiga. Um, miss, ye. Om um, Swastiastu atau nomor yang paragraf 2, pangayu bagian sama pangastuti itu bukannya beda, Mas ya? Miss, pangastuti ngangen penganjali umat Om Sastia. Eh kok sastias tuh? Ya, Om Sastia itu? Iya, Om Sastia Nggih, nggih. Sapu niki, sapu niki. Ya, jadi seperti ini anak-anak, istilah lainnya pangayu bagian atau pangastuti. Nika ucapan syukur kepada ide sang yang widiwasa kepada Tuhan yang maha ucapan syukur itu bisa ya disampaikan melalui salam pangastuti antuk melarapan antuk salam uh, om swastiastu itu konteks kalimatnya tetapi jika berdiri sendiri ini ke lain kata dia pangayu bagia utawi pangastuti ring ide sang ireng ide yang widi kenten eh paham meta paham? G paragraf 3 nih ke oh. ke G ke bawah, salam salam pangan jali umat. Oke, salam pangan jali umat, Om Swastiastu. Oke. Sampun? Iya, yep. Kemudian paragraf 4 Umat aja gitu ya Miss ya Oke, salam panganjali umat Boleh nggak ditambah di komanya lagi? Ditambahkan dengan? Om tuh. Oke, dados Oke, lantur yang paragraf 4 Jadi di paragraf 4 itu adalah empati. Ya. Eh, raos, 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 pe, pe, mah, bah. Ya, jadi kata-kata pembuka untuk masuk ke inti pidato. Itu. Eh, sambun. Ampun. Sampun. Sampun, wish Sampun. Nah, sekarang baru kita ke struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga dalam teks pidato disebut dengan apa? Um, disebut daging pidato atau isi pidato. Nggih. Ke bawah, daging. Maaf ya. Maaf. Daging. Pidarte, ini yeah. yeah, ke daging pidarte. Nah, sekarang daging pidarte isi pidato tersebut dari paragraf berapa sampai paragraf yang ke berapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Paragraf, paragraf kelima, mes. Kelima sampai. Paragraf kelima sampai. Saya hitung sampai... dulu, saya hitung dulu. Paragraf satu dua tiga empat lima enam tujuh Ayo, yang lain. Yang 12 Miss. 5 sampai 12. 5 sampai 12. Belum. Eh. Yo, yang lain. Ada yang bisa. Sampai paragraf ke-7, Miss. Sampai paragraf ke-7. Paragraf ketujuh masih kurang lain. deh masih kurang ada yang tahu ayo Bentar, yang lain industri, ya. coba dihitung di situ empat lima Nike. enam tujuh niki lima niki enam niki tujuh tujuh niki delapan niki sembilan niki sepuluh 10. niki 11 11 nah 11 11 ini masuk tidak dia? kok so, mis oh, enggak deh 10 deh. Iya, jadi sampai di paragraf yang ke-10. Berarti yang 11 kok enggak masuk, Mis? Ya, karena ya itu kesimpulannya ya yeah, yeah, nanti akan kita bahas sekarang kita bahas di daging pidarte dulu ya jadi di daging pidarte ya yeah, jadi isi dari pidato tersebut uh, ada dari paragraf yang kelima sampai paragraf yang ke-10 yeah. Nah, sekarang coba kita bahas dulu maksud atau artinya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi biar anak-anak e, ada sedikit pengetahuan ya tentang isi bacaan ya. Nanti baru kita lanjut ke struktur. Nggih. Nggih, lanjut ring paragraf 5 nggih. Idadane sinamian ya. Jadi para hadirin sekadi kawikanin sarang sami ya seperti yang sudah kita ketahui bersama jagat baline sampun kasub tur kasumbungang rauh ring dure negari jadi pulau bali itu sudah terkenal dan kasumbungang dipuji ya sampai ke manca negara Kebal wargan jagat utawi surga dunia Disebut dengan istilah surga dunia Napi mawinan kebaos akadi asapunike Mengapa disebut seperti itu? Dua ning keasrian palemahan jagat baline Tensamen pada ring jagate jadi karena keasrian atau keindahan Pulau Bali yang tidak ada tandingannya di dunia itu. kauripan krama Bali sane nyame. Jadi ditambah dengan ya sikap eh, baik, ramah tamah para masyarakat Bali sah ngupepira seni budaya adi luhung sane mapremane agama Hindu ya ditambah juga dengan seni budaya yang sangat luhur ya yang didasarkan atas agama Hindu nah kemudian melarapan punike karena hal tersebut ya. Jadi Pulau Bali, Jagat Bali Ngumandelang, sektor pariwisata budaya. Jadi karena hal tersebut Pulau Bali itu mengandalkan dari segi sektor ek, e, pariwisata dan juga dari sektor budaya. Ngupapira budaya membahas tentang kebudayaan ya. Nenten pisan dados lempas sama sekali tidak bisa lepas itu lempas nih lepas ya. Reng pawangunan widang ekonomi dari segi bidang ekonomi. Ya. Ngelimbakang widang ekonomi ya jadi mengembangkan atau perkembangan di bidang ekonomi nenten side pasahang ring kan Cina. Jadi perkembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan nenten side pasahang nika tidak bisa dipisahkan Ye, ring kan Cina tentang uang. Jadi berbicara tentang ekonomi perkembangan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dengan eh, hal yang bernama uang. Kemudian modal usaha, uang sebagai modal untuk mengembangkan usaha di bidang ekonomi tersebut. Itu maksudnya. Yening melet usaha, ya jika malas mengembangkan usaha, jantan banget pisan merihang jinah. Jadi sudah bisa dipastikan tidak bisa akan menghasilkan uang. Itu maksudnya, ya. Yeah. Lantur. Ide sane banget uang yang titiang. Jadi para hadirin yang saya hormati, anaknya sane nenten madue cina. Jadi orang yang tidak memiliki uang, sering nyelang modal, ya. Jadi sering uh, meminjam, nyelang itu meminjam, ya. Sering meminjam modal, utawi ngererah kredit ring bank atau mencari kredit di bank. Yening nyelang jina ring bank. Jika meminjam uang di bank itu patut ngangen jaminan. Jadi wajib harus menggunakan jaminan. Salah satu contohnya sertifikat tanah, kemudian izin usaha, BPKB. BPKB itu surat-surat kendaraan bermotor ya, surat-surat kendaraan. Baik motor maupun mobil, miwah, sanelianan dan juga yang lain. Nah, Idenani sinamian, ukuran puniki jadi para hadirin yang saya hormati, ya, akhir-akhir ini itu maksudnya ukuran puniki akhir-akhir ini. Ketah wenten, ya, sangat banyak sekali, ada tempat untuk meminjam uang. Ketah wenten, genah, nyelang, jinah, jadi sudah banyak. Ya, ada tempat untuk meminjam uang sane kawangun ring desa pekraman yang dibangun di desa pekraman sane Mawaste, yang disebut dengan LPD lembaga perkreditan desa nike Ye. LPD wantah genah sane becek nyelang jinah Ya, jadi LPD itu merupakan tempat yang sangat bagus, yang sangat baik untuk meminjam uang ya sane Maduwe kadi puniki yang memiliki beberapa manfaat seperti di bawah ini ya jadi nanti ketika ditanya apa saja manfaat atau kegunaan dari LPD tersebut ya jadi jawabannya yang ini yang empat ini LPD sidemungkah lapangan pekarian ring krama desane jadi LPD itu membuka lapangan pekerjaan bagi e, masyarakat di desa tersebut ya jadi Uh, jika uh, misalnya didirikan sebuah LPD di desa A jadi para pegawai ya para pegawai dari LPD tersebut biasanya direkrut ya dicari itu adalah orang-orang yang berasal dari desa tersebut jadi dengan dibangunnya LPD jadi otomatis akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat itu maksudnya Ye. kemudian LPD nguantu krama desane maka genah nyelang jinah jadi LPD itu membantu masyarakat di desa tersebut maka genah sebagai tempat untuk meminjam uang LPD magenah nampak mawinan dengan maurusan jadi LPD tersebut tempatnya dekat jadi ketika berurusan itu eh, cepat dan mudah itu kalau misalnya ke bank kan belum tentu eh, tempat eh, banknya itu dekat dengan rumah masyarakat gitu <tuh> itu maksudnya ya lantur keuntungan LPD Pacang Mane Dados Druen Krame Sami ya jadi ketika nanti LPD tersebut memperoleh keuntungan keuntungan dari LPD tersebut merupakan hak milik dari masyarakat desa tersebut ya entah nanti dibagi-baginya dalam bentuk uang atau misalnya dalam program pembangunan di masyarakat yang bersangkutan itu nikel lantur Ye, Niki, Idadane sinamian sanewang yang titiang para hadirin yang saya hormati, dua ning pecek becek pisan kawigunan LPD. Jadi karena sangat uh, bagus manfaat dari LPD ring kahuripan kerama desane dalam kehidupan masyarakat desa, lugra yang titiang aturang pawungu kadi asapuniki, ya. Um, lugrayang lugra yang titiang. Jadi izinkan saya untuk ya menyampaikan beberapa saran seperti di bawah ini ya jadi e, si pamidarte nike menyampaikan beberapa saran terkait dengan e, keberadaan LPD jadi yang pertama para pegawai LPD memang de epeh jadi para pegawai LPD itu diharapkan supaya epeh epeh itu ramah ya tunggu sebentar jadi ramah, presiden nulad pelayanan ring bank. Jadi mampu menirukan bagaimana biasanya pelayanan di bank. Kemudian yang kedua, LPD patut utama yang keadilan. Miwah penyama Brian, nenten alap aneh utawi pilih kasih. Jadi LPD tersebut diharapkan nanti dia bersikap adil. Ya, bersikap adil Uh, dan uh, juga penyamubraan ya Jadi tentang uh, jangan pilih kasih itu misalnya pegawai LPD itu uh, dari golongan uh, Gusti jadi hanya orang-orang yang berkasta Gusti aja yang dilayani masyarakat misalnya yang biasa tidak dilayani itu maksudnya jangan pilih kasih ya jadi adil pengurus yang ketiga ya pengurus LPD Mangda jujur jadi diharapkan jujur nenten wenten sane korupsi tidak ada yang korupsi itu dan yang terakhir keuntungan LPD Mangda yukti sida keangen nguantu anggota miwa maupunnya ring desa pekraman jadi keuntungan LPD nanti itu diharapkan benar-benar bisa membantu para anggota dan juga ya menghaturkan uh, sumbangan Uh, untuk perbaikan desa tersebut. Jadi itu ya. Jadi itu kurang lebih isi uh, dari pidato yang berjudul LPD Ring Desa Pekraman. Nggih, yes, sane mangkin lanturang ring wangun sane kaping 4. Struktur pidato yang keempat, nika ke bawas napi? Kabawas napi, struktur yang terakhir itu disebut dengan apa? Ada yang masih ingat struktur yang terakhir disebut dengan Pamup pamuput pidarte. Pa pidarte. pamuput pamuput pidarte. Ye. pamuput pidarte. Nggih, pamuput pidarte, pamuput pidarte Nike, dari paragraf ke berapa? dari paragraf oh, 11 12, 12, 12. ya eh, yang salam penutup nikah dihitung paragrafnya jadi sampai di paragraf 11 12 sampai di paragraf 13, 13. Oh. ye yeah, sekarang di bagian pemuput pidarte ya di bagian penutup itu ada apa saja Nah sekarang kita baca danang daging bebosan ye yeah, jantas dumun Ya, sekarang coba kita baca dulu, nggih. Ida sane wang yang titiang, napi sane wedar titiang iwawu, side kacu tetang kadi sapuniki. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bisa disimpulkan seperti ini. Ngiring upepire, LPD ne becik-becik, mangda presiden nincapang, kasukertan krama desa sami. Jadi mari kita jaga ya keberadaan LPD dengan baik ya agar Uh, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu. Nge. kemudian inggih amunike titiang presiden matur. Jadi uh, seperti itu bisa saya sampaikan. Mogi mogi wenten pikenoh ipun. Jadi semoga ada manfaatnya. Badong mangupure kirang langkung nunas ampure. Jadi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Pina ke pamuput atur titiang aturang para mesanti. Jadi sebagai penutup pidato saya sampaikan salam penutup para mesanti om santi santi om. Oke. Jadi yang pertama itu ada apa? Seperti yang dikatakan Clarence tadi, new tentang daging bebasan. Ya, jadi simpulan. Kemudian ada apa lagi? Tadi yang disampaikan di bagian penutup. Nunas pangampura? Nggih. Nunas pangampura. Kemudian apa lagi? maktusuk um. semua mantuk ring uratian para pemirsa. Ada ada disampaikan dia ucapan terima kasih tidak Tersuk ada sama. Oh enggak ada ya Iya kalau uh, seharus... salam pemumput ya yeah. salam pemumput Yeah, seharusnya, ya, seharusnya itu di struktur yang lengkap di bagian penutup itu, ya, secara teori itu ada ucapan terima kasih karena telah mendengarkan pidato. Tetapi di sini, karena kita membahas ya, isi pidato yang sesuai konteks ini, jadi kita bahas sesuai dengan isi ini. Dia tidak ada menyampaikan ucapan terima kasih, ya, ya, Clarence, ya tetapi ya. secara umum secara, uh, secara teori itu uh, seharusnya ada jadi langsung saja nguncarang ya jadi menyampaikan uh, para santih atau salam penutup nggih nggih Niko Ya, silakan anak-anak dituliskan dulu, ya, dituliskan dulu pembahasan itu. Jadi nanti jika ada soal terkait dengan isi pidato ini, biar ada anak-anak uh, pelajari nanti, biar ada bahan. Ya, silakan ditulis dulu. Sudah, Miss. Sudah, ya, baik. Sudah, Miss. Ya, sampun. Ya jadi sekali lagi mis tegaskan ya sekali lagi mis tegaskan jika nanti ada pertanyaan indayang darte yang eh, indayang darte yang wangun pidarte badur ya jika misalnya ada contoh pertanyaan seperti itu ya indayang darte yang wangun pidarte badur jadi coba jelaskan struktur pidato di atas. Ya, jadi nanti caranya anak-anak menjawab adalah seperti ini. Wangun pidarte baduer inggih punike. Ya, jadi struktur pidato di atas yaitu satu mur dan pidarte judul pidato. Titik dua apa sebutkan sesuai dengan teks pidatonya. Da. Kemudian yang kedua pemahbah pidarte disebutkan dari paragraf berapa sampai paragraf berapa. Ya, kemudian dijelaskan paragraf satu isinya apa, dua apa, tiga apa sesuai dengan konteks pidato yang ditanya. Dah, kemudian yang ketiga ada geng pidarte apa saja. Yang keempat pemuput pidarte paragraf berapa sampai berapa? Kentan, oke kurang, eh oh, maaf paragraf. Nika, sampai nol teh Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Bisa. Dipahami bisa miss. Materi tentang wangun pidarte, tentang struktur pidato. Bisa sebelum, miss. Ya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin bertanya seputar materi atau tadi kelewatan miss yang bagian ini itu? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ya, ada. Miss. Tidak miss. Pas. Pas. Ya baik. Uh, tunggu sebentar, kita share dulu, Ya, sampun nih, nika nih, pidarte ke indik pidarte indek nih, 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 nika nih, nih, Materinya nih, nih, anak-anak belajar membebausan bahasa Bali jadi anak-anak belajar ya berbicara dalam bahasa Bali itu terkait nyinahang Angge apa yang dimaksud dengan nyinahang Angge jadi belajar ya memperkenalkan diri Ya belajar memperkenalkan diri menggunakan bahasa Bali. Ya, jadi di sini eh uh, misketikan nanti contohnya ya. Di sini. Ring nyinahang angge. Oke, okay, ring nyinahang angge. Jadi nanti uh, Eh, eh, jadi nanti anak-anak eh, itu akan mistugaskan eh, maksudnya bukan tugaskan nanti anak-anak ya eh, menghafal eh, naskah eh, memperkenalkan diri nanti anak-anak sampaikan eh, tanpa membawa teks itu ya jadi agenda kita eh, di pertemuan berikutnya itu anak-anak belajar berbicara bahasa Bali yaitu melalui memperkenalkan diri itu tanpa membawa teks ya jadi langsung secara langsung jadi dalam bentuk nanti anak-anak e, harus menghafal ya nah apa saja yang harus diisi ya, apa saja yang harus diisi dalam niki nyinahang Angge niki teksnya seperti ini nanti ya yang pertama titiang mewaste ya jadi anak-anak silakan nanti tambahkan sesuai dengan identitas diri masing-masing saya bernama ya Clarence Tamadi itu misalnya langsung diisi ya kemudian yang kedua nanti dalam teks itu yang harus ada Ti -embas, nge. Titiang, nge. titiang embas titiang titiang embas nggih? Um, boleh ditulis namanya, gak, Miss? Oh, boleh langsung, langsung dilengkapi sesuai dengan data diri masing-masing. Silakan, di sini misalnya, uh, mencontohkan formatnya. Yang ya. titik-titiknya tuh di, enggak usah ditulis, enggak apa-apa, mesti ganti nama gitu. Iya, ya ya, tidak perlu ditulis titik-titik, jadi anak-anak langsung, uh, menuliskan data pribadi masing-masing. Namanya nama lengkap, ya. Jadi yang kedua, titi yang embas warse. Jadi saya lahir ya pada tahun. Jadi lengkap nih ke tempat, tanggal lahir. Oke, eh, titi yang embas dokwarse eh, kali tali roras itu misalnya ya. Kali tali roras pinanggal selai tanggal 25 eh, wulan bulan September, ring uh, dan pasar atau apa gitu nih? Dok Warse titik-titik, nih? Pinanggal, pinanggal itu tanggal, nih? Pinanggal titik-titik, uh, saseh, saseh itu bulan, ya? Bulan berapa? Kemudian ring Ring itu tempat, ya. Jadi anak-anak e, kalau tahu kecamatan atau tidak tahu kecamatannya langsung kota atau kabupaten bisa ring dan pasar nih ke. Utawi kalau misalnya ada di luar daerah e, sebutkan langsung tempatnya nih ke. Eh, lantur nomor tiga. Mungkin titiang sampun mayuse. Mungkin titiang tiang sampun mayuse titik-titik warse jadi sekarang saya sudah berusia berapa 12 atau 13 tahun jadi tetapi nanti penyampaiannya mengucapkan kata 13 itu menggunakan bahasa Bali ya lulas lulas warse Lantur sana nomor 4 Nike Titiang Mader B ya. Titiang Mader B Obi titi titi. Jadi saya mempunyai hobi apa? Silakan di situ dituliskan. Kemudian yang kelima, Titiang menyame. Titiang menyame. Sareng. titik-titik Jadi anak-anak bersaudara berapa? Disebutkan. Titiang menyame sareng kali. Kali itu dua. Ya, titiang menyame sareng tiga. Sareng hmm. bertiga itu misalnya. Yes. Yeah. Ini dikerjain ya? Iya iya, langsung dituliskan, dituliskan dulu. Jadi e, nanti diker, e, ke anak-anak menghafalkan, ya. Nanti di pertemuan berikutnya itu e, disampaikan tanpa membawa teks itu. Oh, tanpa membuat teks. Mm -mm. Jadi anak-anak menghafal ini. Jadi, sekarang dituliskan dulu naskahnya, formatnya, biar seragam penyampaiannya nanti, ya. Kemudian, yang miss isi titik-titik itu, anak-anak isi dengan data pribadi masing-masing, Itu Paham? Yeah. Ya, kemudian, yang berikutnya. Uh, jika anak-anak uh, bersaudara uh, lebih dari satu, itu disampaikan. Misalnya anak-anak mempunyai kakak perempuan, ya. Jadi anak-anak tuliskan embo, ya kakak perempuan Ini bahasa Balinya embo, ya. Embo titiange. embo titiangi kelas berapa diisi? ye atau misalnya kalau kakaknya sudah kuliah itu eh, emak titiange sampun kuliah atau belin titiange sampun kuliah miss miss ye. miss dua itu saya bilangnya rolas atau roras miss dua belas itu roras roras Ro ya roras ye. Ngeh. Jadi di sini embok utawi belin. Ngeh, beli maksudnya kakak laki-laki. E, itu disebutkan salah satunya. Ya, jika mempunyai embok kalau kedua-duanya e, e, anak itu anak-anak misalnya anak bungsu, anak terakhir, jadi di sini e, dibuat keduanya embo titiange kelas sie, belin titiange kelas kutus itu. Ya. Kemudian yang nomor 7, jika anak-anak anak sulung berarti ada adik ya. Misalnya di sini jadi di sini adin titiange Niko. Ya, eh, misalnya enggak punya adik, Miss. Enggak punya adik berarti tidak usah disebutkan. Jadi cukup disebutkan oh. kakak ya, Clarence. Ya, jadi cukup yang, yang kakak nomor... aja saya. Ya, jadi cukup yang nomor 6 saja. Jadi yang nomor 7 itu diabaikan. Aden titiange wawu kelas Mika. Ke, jadi adik saya baru kelas berapa? Dan yang terakhir nomor 8 itu mangkin titiang jene ring ya sekarang saya tinggal di mana itu Ring dan Pasar. Jadi dituliskan langsung mungkin titiang jenak Ring Dan Pasar, itu. Yes. G Yang kedua tuh nanya tanggal lahir ya. Yang nomor 2. G titiang hmm. mbak, G indah yang pirangan silakan didengarkan titiang embas do warse saya lahir pada tahun. Tahun berapa? pinanggal, pinanggal itu tanggal, sasih itu bulan. Ya, kemudian ring, ring itu adalah tempatnya, di mana kamu lahir itu. Paham Divania ya tadi bertanya ya. Miss boleh enggak saya bilangnya nanti langsung gitu aja 30 nya dalam bahasa itu, Miss. Dalam bahasa Bali juga. Dados. Maksudnya tidak disebutkan lagi Warse sekian, pinangan sekian. Kata itu tidak disebutkan langsung di Daso September, Kalih Tali rolas 3 Daso boleh enggak, Miss? 3 Daso boleh. Ya, bisa. Oh, miss. Yeah. Kalau adik saya belum sekolah gimana, Miss? Nggih, jantas lumun belum sekolah. Nggih. Aden Titiange durung mas sekolah. Bisa? Miss, kalau bulannya tetap sama ya namanya. Sama, sama. miss berarti kalau saya anak tunggal nggak usah isi nomor enam nomor tujuh ya. Nggih, nggih. Tidak perlu berarti. Titiang menyama sareng Siki itu nanti Michelle menyampaikannya banyak Nih. saudaranya. Nika, sampun Michel ya. Ya, jadi anak-anak silakan anak-anak tuliskan dulu ini ya, diketik dulu ini formatnya seperti ini. Jadi nanti titik-titik ini silakan anak-anak isi sesuai dengan data diri masing-masing ya. Kemudian nanti di rumah silakan dihafalkan ya. Nyamuk uh, kan bersaudara ya menyama kebersaudara, bersaudara. Jadi di pertemuan berikutnya itu nanti anak-anak uh, silakan sampaikan itu tanpa membawa teks, itu dalam bentuk hafalan ya. Jadi belajar ngeraos, belajar berbicara berbahasa Bali dengan baik dan benar. Nika. Oke, jadi sekarang uh, sambil mengerjakan jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Yang ingin ditanyakan terkait dengan uh, nyinahang Angge niki. Jadi bahasa Balinya tanggal ini apa Miss? Itu misalnya silakan. Uh, Miss. Ya. Yeah. Kok uh, kan yang nomor dua itu titian embas du warse yeah. uh, 2009 itu duang tali sio inanggal papat 1 September sering tabanan kan mis ya Oke, okay. uh, kalau warsa nih ke kalih tali dipakai ya Jangan doang tali Kalih tali sia Pinanggal roras Pinanggal berapa tadi ya? Pinanggal Empat mis Oke, okay. Pinang, pinanggal, okay. pinanggal papat, papat. Pinanggal papat, papat. Ya jadi untuk menyebutkan tahun itu disampaikan kalih tali. Eh, kalih tali sie, kalih tali dase itu, Kalih tali solas ya 2011. Michelle, kalau bulan kalau nama bulan itu tetap sama Michelle ya, hanya saja kata bulan. Oh, oke. Okay. Ya, hanya saja kata bulan itu diganti sasih. Sasih Juni. Itu. Jadi nama-nama okay. bulannya tetap seperti bahasa Indonesia. Miss, yes, Miss. Yes. Ya. Boleh enggak bilangnya Jalan bla 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 nomor Kutus A dan Pasar Bali gitu. Nggih, dados. Oke. Okay. Menyama kan juga bersaudara mis ya. Menyama bersaudara. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan sambil dikerjakan. Miss Iya, 2009 bahasa balinya apa ya? Ya, apa tadi? 2009 sudah kita bahas. Duang ribu sembilan, dua kale sembilan, dua Kale sembilan. Kalih, yeah. yeah. kalih, oh, uh, tali kalih, 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 tali Ya tali. Ya, bisa didengar di Vania jelas ya kalih tali eh iya miss tunggu sebentar anak-anak ya Baik, ada pertanyaan lagi? Jadi, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai mengerjakan bisa uh, langsung belajar di EJA, ya, dibaca nanti biar langsung uh, dihafal seperti itu. Oh, Miss. Ya, kan, adik saya ada dua, Miss. Itu cara bilangnya gimana, Miss? Ya? Yang satu udah kelas lima, yang satu lagi Apa? belum sekolah, Miss. Lange, okay. uh, aden titiangnya sane nomor siki. adik yang pertama, aden titiangnya sana nomor siki. Wau kelas 5 SD. Aden titiangnya sana nomor kali, durung masa sekolah. Itu okay, bisa, iya, tambah ya. sembelinya bermain itu yang mana ya Miss? yang, yang benar uh, atau mau Me mepelalianan tergantung konteksnya kalau bermain saja mepelalianan kalau, gitu, kalau bermain game, gitu, game mepelalian mepelalianan mepelalianan ya mepelalianan Mepalai mepalai, eh, yeah. yeah. uh, lewat chat oh, yeah. ya, lewat chat ya. Yeah. Oke, okay. agak ngelak misalnya. Clarence, melalui ahnan. Yeah. Sampun alet-alete sudah selesai menuliskan yang Miss Syar tadi sudah selesai menuliskan ini. Nyinahang angga ini sudah selesai. Sudah, Sampun sudah selesai yeah. tujuh, tujuh yeah. kan? Ya, Miss Tujuh sudah Miss Yartadi sudah selesai. Sampo Naleta yang Miss Yartadi um, sudah selesai. hobi Miss saya mempunyai hobi. Oh ya ya ya. Hobi. Yening yeah. yeah, Sampun. Santukan Niki ke Bande antuk Galah ya. Jadi karena waktu yang tersedia ini sudah hampir selesai. Kurang lebih tinggal lagi satu menit. Jadi sekali lagi sudah semuanya sudah selesai menuliskan yang Miss Share tadi tentang nyinahang Angge. Sudah selesai. Yang sudah tolong oh, kirim Oke, oke. Yes. Tolong kirim tanda oke okay yang sudah. Ya, Divania sudah? Belum, Miss. Yes. Belum. Wilson? Wilson sudah? Belum. Yes. Wilson. Enggak, menuliskan formatnya saja dulu. Formatnya saja dulu sudah belum? Oh, udah. Ya, Ben? Benjamin sudah selesai? Oh, formatnya? Ya. Ya, formatnya. Nge, formatnya saja dulu. nge formatnya saja dulu. Nge, isiannya nanti bisa hmm. uh, dituliskan secara mandiri. Jevo, Jevo sudah? Jevo. Halo Jevo? S Stefan, Stefan sudah? Sudah nulis. Ya, to Tobi. Tobi sudah Tobi? Tobi sudah, Al inge. Alicia. Alicia. Alicia belum ada tanggapan ya. Jemima tadi sudah. Jadi sekali lagi ini miss share ya, ini miss share. Anak-anak uh, silakan tuliskan formatnya saja dulu, nanti isiannya silakan uh, secara mandiri dilanjutkan di luar pembelajaran nanti ya. Atau uh, Biar anak-anak ini di screenshot aja dulu yang belum selesai di screenshot boleh. Oke, sampun ya. Oke, sampun. Oke, sedurung uh, Miss jadi sebelum Miss akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. ya. Pertanyaan nomor 5 sama 8 nanyanya apa ya? Nomor lima itu saudara. Titiang menyame sareng. Saya bersaudara berapa? Nah, kemudian yang nomor delapan, mungkin titiang jenek ring. Sekarang saya tinggal di. Itu. Sudah. Ya, sudah ya, Divania. Baik. Ada lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, pas ya, pas. Oke. Okay. Ya, yes, Iya, yeah. Michelle. Tidak, mis. tidak mau bertemu. Okay. Oke, okay. oke, Yening nentan wentan pitaken. Baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan daring kita hari ini akan misakiri ya. Jadi terima kasih atas kerjasama dan juga sikap proaktif dari anak-anak ya tolong dijaga dan ditingkatkan lagi sudah bagus ya jadi sampai berjumpa di pertemuan daring minggu depan anak-anak selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya meja kiri selamat pagi tuhan memberkati dadah terima kasih mes terima kasih mes yes sarang-sarang Mari kita bersatu hati. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan buat hari yang kau berikan, hari yang baru di minggu yang baru ini, ya Bapak. Kami masih diizinkan untuk kami bisa melakukan pembelajaran online. Kiranya Tuhan memberkati setiap pembelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kecerdasan, kepintaran yang kami miliki, pemahaman dan fokus, serta ketelitian kami, ya Bapak berkati juga perangkat dan jaringan yang kami gunakan ya Bapak di masa-masa seperti ini kami membutuhkan jaringan internet yang baik Bapak agar semuanya dapat terkoneksi dengan baik dan kami dapat belajar dengan lancar ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapak kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kemarin pembahasan kita sudah sampai di sini ya bagaimana kita menentukan gabungan irisan lalu kita menentukan banyaknya anggota ya yang sudah mesti revisi yang pertama gabungan yang kedua itu irisan kita sudah mencoba membuat yang A masih adakah yang ingin bertanya untuk yang A apakah semua sudah paham atau perlu mesti dijelaskan sekali lagi Hmm, ini bisa dijelaskan sekali lagi, Miss, kayak lebih mematci gitu. Oke. Okay. Miss Devi jelaskan ya, sekali lagi ya. Perhatikan untuk menentukan gabungan, irisan, banyaknya anggota, ini harusnya yang Miss Devi revisi itu adalah dia irisan, ya. Dia irisan bukan gabungan. Kalau gabungan ini sama, ya. Perhatikan baik-baik, ini adalah bentuk deskripsi ya, karena dia berupa kalimat huruf pembentuk kata ya. Jadi, ini adalah bentuk deskripsi yang kita akan daftarkan selalu anggotanya. Jadi, diketahui, kita buat diketahui. Perhatikan untuk yang a ya. P-nya kalian. P-nya kalian itu adalah huruf pembentuk kata Senin. Huruf yang diminta itu adalah hurufnya. Dari sebuah kata yaitu katanya Senin. Siapa saja anggotanya? S S N N I. Apa perlu Miss Devi tulis N lagi, nak? Tidak, Miss. Yes. Kenapa? Mendaftarkan sama? Karena Mendakan sama harus ditulis sekali saja. Iya, benar ya. Semuanya sudah pintar. Ya, ini Miss Devi tutup. Kenapa ke enggak ditulis N-nya lagi? S ditulis, N E ditulis, N ditulis, N ditulis I ditulis. N-nya kenapa? N-nya sudah di sini. Ya, sama saja kalau kalian mendaftar mendaftarkan diri misalnya ngambil nomor vaksin, ya, kalian kan sudah ngambil nomor vaksin. Contohnya misalnya Tobi, Tobi udah daftar di nomor satu, Eh nomor 2-nya lagi ditulis Tobias. Nomor tiganya ditulis lagi Tobias Gantar, Gantari. Ini adalah orang yang sama. Yang pertama nama panggilan, yang kedua nama lengkap, eh, sorry, nama panjangnya yang ketiga nama yang paling lengkap. Ketika nama Tobi dipanggil, nama Tobi masuk ke ruang vaksin. Tobias, lo udah masuk lagi. Tobias Gantari, masuk udah, udah masuk tadi di nomor satu. Berarti namanya ada tiga, double dengan orang yang sama, bukan double, sudah triple ya. Dengan orang yang sama, sehingga tidak ditulis lagi. Ya, kasihan yang lainnya. Oke ya, jadi mendaftarkan anggota hanya satu kali saja. Ya, ini ada juga di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah setelah P sudah diketahui, maka yang kedua itu adalah Q-nya. Huruf lagi yang diminta dari kata Selasa. Maka Miss Devi tulis huruf apa saja? S A L A. Ini saja? Iya, Miss. Ya, Miss. Ya. ya miss. Miss. Yakin. Seberapa yakin? Yakin banget. Yakin, Miss. Oke. Okay. Yakin banget, Miss. Karena S dan A sudah ada di sini. S di sini juga sudah ada, A juga sudah ada. Jadi, Miss Devi tutup, ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. tidak Miss. oke okay, sekarang Miss Devi akan melanjutkan. Habis diketahui akan ada yang namanya ditanya, yang ditanya tuh yang di atasnya ya. Ini yang ditanya, ada berapa pertanyaan? Empat, empat, empat. yang pertama, empat. P gabungan Ki. Yang kedua, P irisan Ki ya yang ketiga banyaknya anggota P gabungan Ki yang keempat banyaknya P irisan Ki sampai ditanya Apakah ada pertanyaan tidak miss, tidak, miss. Tidak, miss. Oke okay, kita akan hitung ya dihitung Oke okay, yang pertama P gabungan Ki. Apa saja P gabungan Ki? P gabungan Ki, S. 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 E. L. E. L. e. L. N. 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 A. I. I. E. I. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, miss. Tidak, Miss. Jadi ketika dia digabung P gabungan Q, jangan lihat ke sini lagi, jangan lihat ke soal lagi. Tapi lihat yang kamu punya, diketahuinya kamu. Ya, makanya jangan salah menentukan diketahuinya. Diketahui P gabungan Q. S, S-nya ada dua. Kalau kalian belum bisa, kalau kalian belum bisa, ya, masih bingung. Silahkan kalian tulis aja begini, P gabungan key, Oke, okay, ada huruf apa aja? S S. S S. E E. E E N N E N L. L. Atas bawah ya. I A. Sama A. Jangan lupa kasih titik supaya nggak bingung. Ya. Nah, lihat U oh S nya double nih coret. E nya juga double coret. Ya. Jadi sisa apa? S E N L I A. Is kebalik, Miss, nggak apa-apa, it's okay, ya. Yeah. Yang penting masuk semua. Iya, yeah. oke. Okay. Tetapi kalau angka, ya, yeah, angka wajib diurutkan. Kalau huruf tidak wajib, ya. Yeah. Kalau angka wajib diurutkan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak miss. Cepat? tidak, miss. Tidak Miss Tidak, Miss. Tidak, Miss. Yakin yang jawab itu, itu aja. Jadi Miss Devi ragu nih, yang lainnya enggak jawab karena karena saya sudah bosan, Miss. Yang lainnya karena saya mengantuk. Halo, halo, halo. Ada orang? Gimana? Enggak punya tenaga saya, Miss. Ini dari siapa ini? Alesha miss baru datang ya. sih ya. Oh, siapa? Hah? Diva. Diva atau Alesha? Diva. Oh. Gak punya tenaga. Kenapa gak punya tenaga? Minum, minum, minum makanya. Minum. Tapi Miss Devi gak jual tenaga lo nak. Iya. Diva putus-putus lo nak. Suaranya. Oh, sorry miss. Ini dipakai earphone, jadi kayak ke bawah gitu earphone-nya. Oh, oke. Okay. Terus dibawa tenaga. ke sini mic-nya. Tadi jawab katanya nggak ada tenaga, miss. Makanya nggak bisa jawab. Ya. Kenapa? Gak tau. Gak ada tenaga untuk ngomong banyak. Gak ada tenaga untuk ngomong Kamu sakit? Nggak sih, cuma udah lemas aja. Pagi-pagi okay. lah, miss. Biasa. Pagi-pagi ini udah mau siang, nak. Sudah istirahat loh tadi ya, harusnya makan ya, anget-anget makan mie kuah gitu ya. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Yang kedua, oke, okay, sorry. Yang kedua, P. Irisan Ki. Apa arti Irisan ya? Miss Devi mau bicara dulu. Jangan dijawab dulu, Miss Devi mau bicara dengan j -Vo. Jevo, apa sih arti irisan? Ada Jevo? Ya, yeah, j Jevo, apa sih arti irisan? Hmm? Kamu mau tanya siapa? Tanya teman kamu. Tunjuk tanya sebelumnya. Clarence. Selain Clarence. Uh, Mima. Mima. Oh, oke. Okay. Pas Pas memang nggak buka kamera. Oke. Okay. Silakan Jemimah. Ada nggak? Coba panggil. Mimanya ada nggak? Kamu Jevo nunjuk Mima. Mimanya ada nggak? Ada uh, Coba dipanggil Dima Tidak ada jawaban Jemima yeah, Ya, Miss dipanggil sama Jevo. Jevo tanya apa? Irisan, irisan, irisan itu apa? Cimima kata Jevo irisan itu apa? Hmm? hmm? untuk angka yang dipisah gimana Jemima tahu atau tidak Jemima waduh Oke, silakan Jemima tunjuk satu temannya. Oke, Miss Devi yang tunjuk deh. Seketika semuanya ngelek, seketika semuanya ke toilet. Miss Devi terima chat ya. Ada Steven? Ya, Miss. Oke, okay, Steven, irisan itu apa sih? Uh, irisan itu yang ada di tengah diagram fan, jadi ada di antara dua himpunan. Oke, okay, diagram fan-nya belum ada nih, belum Miss Devi buat. Kalau belum dibuat berarti irisan itu apa ya? Bagaimana cara mencari irisan? Dia ada di himpunan B sama ada di himpunan Q. Mis. Berarti dia bagaimana? Hurufnya bagaimana? Atau anggotanya bagaimana? Apakah maaf, apakah semuanya harus disebutkan? Amin. Nah, ya saya boleh izin ke toilet, Miss. Maaf. Boleh. Boleh, boleh. Gimana clearance? Kalau saya itu irisan itu adalah himpunan adanya himpunan A dan B yang bagiannya juga merupakan anggota A dan B. Mis. Bisa buat kalimat lebih simpel lagi? Lebih simpel lagi, Miss. Mm -hmm. um, Adal, um, irisan itu adalah himpunan yang anggota yang dimiliki A itu sama dengan anggota yang dimiliki B. Iya, oke, okay. simpelnya, Miss Devi, lebih simpel lagi ya. Kamu lihat anggotanya, anggota yang sama, ya. Kalau kamu tidak paham dengan pengertiannya, kalau kamu cari di KBBI atau kamu cari di Google atau kamu cari di bahasa matematikanya, mungkin dia akan sedikit ribet jelimet kalimatnya, dan simpelnya, Miss Devi sudah bikin simpel banget kemarin ya. Lihat anggota yang sama, ada enggak anggotanya yang sama ya? Coba perhatikan, jangan dilupakan baru hari Jumat. Eh, sorry, benar ya, Miss? Miss, miss? Ya. Mm -hmm. S, Miss S sama Miss D, P ada di K juga ada mis, S. Iya betul. Baru hari Kamis kemarin, mis, bukan kemarin ya, baru Kamis beberapa hari yang lalu mis Devi bahas, oke? Okay? Ternyata banyak nih yang nggak tahu nih, masih banyak nih yang lupa nih. Oke, okay, dicek lagi nanti ya. Jadi perhatikan, lihat P irisan Ki ya. Silakan. Perhatikan, lihat diketahuimu antara P dan Q. S, S sama. E, E ada yang sama. Sekarang lihat N, ada yang sama enggak dengan Ki? Tidak, Miss. Oh, muridnya Miss Devi cuma satu ya. Tidak, Miss. 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 <laughs> Kalau I ada yang sama enggak? sama Diki tidak, miss, tidak miss, mis. Berarti tidak, yang sama miss. huruf apa saja ya? E, E, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Miss Devi jauh loh nanti? tidak miss, tidak mis. Yang jawab itu itu aja. Yang lainnya gimana nanti Miss Devi tanya nggak nggak ngerti. Sekarang Miss Devi tidak, tanya mis. sampai di sini? tidak miss. Enggak ada yang jawab. Oke okay lah, Miss Devi lanjutkan ya. Nomor tiga. Masih ingat dengan lambang N ini apa ya? Banyaknya Miss. Banyak anggota. Oh, muridnya Miss Devi cuma satu. Banyaknya anggota, Miss. Mau tanya. Benar enggak, Tobi? Banyaknya anggota katanya. Miss Devi butuh jawaban, bukan butuh E. Iya. Iya, sekarang Miss Devi tanya Tobi, jawab lagi. Berapa banyak anggota P gabungan Ki? Empat. Empat? Udah dihitung yang baik, mana yang kamu bilang empat? P gabungan Q. Mana ada P gabungan Q di sana? Terus hitung banyaknya ada berapa anggotanya? Ayo, berapa Tobi? Enam. Yakin enam? Gak mau berubah? Yakin enam? Yakin nggak Tobi? Miss Devi butuh jawaban yakin atau tidak? Nggak yakin. yakin. Oke, Miss Devi tanya sama Ben. Ben? Iya, Miss. Berapa banyak anggota P gabungan Ki? 6. Yakin? Yakin saya Yakin apa? Saya yakin 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Oke, okay. ayo ya Miss Devi siapa? Ya namanya Ben siapa ya? Oke, okay, sadar namanya siapa ya? Oke, okay. Miss Devi tanya lagi sama Gabriel. Gabriel, berapa sih banyaknya anggota P gabungan Ki? Uh, namis Yakin. Jatin. Dari mana kamu tahu? Uh, itu ada tulisannya, Mana? Yang mana? Coba bacain, Miss Devi. Siapa saja anggotanya? Jadi dia bacain, jawaban Namis. Ayo, namanya Gabriel siapa? Yang N, Dabunan, K, sama Denan enam. Yang ini kamu baca. Iya, iya Gabriel. Bilang. Oke, sekarang Miss Devi tanya siapa saja anggotanya. Ayo, siapa saja anggotanya? Uh, Mees nanya ke Gabriel aja. Ya Gabriel, masih di Gabriel. Gabriel, yang namanya Gabriel. Halo, yang namanya Gabriel. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu silakan dijawab. Kalau mau mencoba silakan dijawab. Ayo, Gabriel enggak tahu nih oke okay. sip deh namanya banyaknya anggota P gabungan Q lihat nomor satu di sini ya P gabungan K ya kenapa Clarence oh nggak jadi oke okay. ya lihat P gabungan K kalian hitung banyaknya anggota tadi kan udah nyari P gabungan K sekarang ditanya banyaknya anggota. Ya, tinggal dihitung 1 2 3 4 5 6. Berarti banyaknya anggota P gabungan Q itu adalah 6. Bukan karena kamu hanya melihat jawaban di sebelah kiri. Paham sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Tidak Oke, okay, Miss Devi lanjutkan. Tidak, Banyaknya anggota P irisan Ki ada berapa? Dua. Dua, Miss. Apa saja? Dua, Miss. S, S, S dan E. Ya, S dan E. Sekarang Miss Devi akan bantu buatin seperti ini. Diagram ini. Diagram ini tidak bim salah bim langsung muncul. Itu Miss seperti digambar di sebelah kirinya Miss. Miss nggak lihat apa itu? Bukan itu yang Miss Devi maksudkan. Ya, Miss Devi mengulang supaya tahu. Oh, seperti ini loh tahapnya. Tahap membuat diagram Venn Kalian nanti buatnya kotaknya dulu, Jangan lagi bilang, "Miss, kotaknya mencang-mencong, saya nggak ngerti jadinya." Ya? Oke. Okay. Biasakan isi semesta walaupun di sini tidak ada semesta. Paham sampai di sini? Paham. Paham, Paham Miss. Oke, okay, Miss Devi akan lanjutkan. Ups, sorry. Berapa lingkaran yang harus Miss Devi buat? dua, dua Miss Karena dua. ada dua himpunan, yaitu P dan Q, Miss Ya, karena ada dua himpunan yang hanya Miss Devi punya, P dan Q. Ingat kalau S tidak dihitung himpunannya, jadi bukan tiga lingkarannya. S-nya sudah di sini, S-nya punya kotaknya sendiri. Miss Devi akan buat lingkaran, ya, sebanyak dua. Yang pertama lingkaran P. Nah, Miss Devi mau buat lagi satu. Pertanyaannya, Apakah dia punya irisan? Iya, miss. Ya, miss. Ya, miss. jadinya dia tidak berdempetan. Jadinya dia berdempetan, Miss, karena dia punya irisan. Mana yang namanya irisan? Ini irisan. Dia punya. Tapi ini banyaknya anggota jangan dilihat. Yang dilihat. dilihat ininya kalian. Ya, ini Miss Devi buat namanya ki. Nah, sekarang yang ketiga Miss Devi akan buat yang di tengahnya dulu. Siapa yang berada di tengah-tengah? S, E. Irisan, yaitu S dan E. Iya, e. S dan E, yaitu irisan. Ini tempatnya irisan, jangan diambil-ambil. S dan E. Miss Devi kenapa harus isi titik? Supaya tidak tabrakan. Ya, S dan E sudah ditulis. Lihat sekarang diketahuimu anggota P-nya saja. P berarti di atas. S dan E sudah ditulis. Coret, coret. Tinggal huruf apa saja? N dan I. N dan I. I. N, N dan I ya. Dan I. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. 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 Oke. Okay. Sekarang Miss Devi lanjutkan. P sudah terisi, ya. N dan I-nya sudah terisi. Kita mau buat yang Q. S dan E juga sudah terisi. Yang belum siapa? L dan A, Miss. L dan A. L dan A. Jadi deh diagram Venn-nya sekarang. Apakah ada pertanyaan? Oke, Miss. Yes. Oke, okay, coba sekarang siapkan kertas atau buku kalian. Kita coba latihan, yuk. Dicoba ya. Miss Devi kasih waktu 5 menit atau 10 menit cukup enggak? Kok cukup banget, okay. Miss. 5 atau 10? Em um. 10. Oh, 5 juga boleh, Oke, okay, 10 menit, Miss Devi lihat. Eh, sorry, Miss Devi lihat. Miss Devi ini kan ya. Miss Devi tunggu ya. Oke. Okay. Oke, okay, disuruh menentukan hal yang sama ya. P gabungan Q, P irisan Q, banyaknya P gabungan Q dan ini yang tadi ya. Irisan. Banyaknya P irisan Q. Oke. Okay. Kita buat diketahui. Diketahui P-nya kalian. Faktor dengan kelipatan itu hal yang berbeda. Ya, diingat-ingat lagi pelajarannya. Kalau kelipatan itu simpelnya hasil-hasilnya. Kalau faktor bukan hasilnya. Hasilnya diketahui tetapi dia adalah anggota yang bisa dikali Sorry yang bisa dibagi 12 bisa dibagi satu Bisa-bisa 12 bisa dibagi dua bisa-bisa misal tiga bisa-bisa Bisa 5 eh, nggak bisa, bisa. 6? bisa 7

Ya. Jadi kalau faktor itu adalah yang bisa dibagi. Jadi 12 ini bisa dibagi berapa saja. Nah, tetapi lihat syaratmu apa? X kurang dari 12. Berarti di bawahnya 12 artinya 12 tidak ma tidak masuk. Kalau kelipatan itu hasil-hasilnya. Ya, Miss sudah pakai bahasa yang simpel banget. Oke. Okay. Kalau faktor 12 ini bisa dibagi berapa saja? Ya. Sampai di sini paham perbedaannya kelipatan dan faktor? Bkers. Paham. Paham. Sekarang Miss Devi buat Artinya Miss Devi tulis semua, 1, 2, 3, 4, dan 6. Lalu Q-nya, bilangan prima tetapi kurang dari 12, tinggal ditulis 2, 3, 5, sorry, lima, tujuh, sembilan masuk enggak? tidak. kenapa tidak? karena tidak masuk bilangan prima. bukan bilangan prima. tapi sembilan dapat dibagi dengan tiga? iya betul. sembilan bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi satu, dibagi tiga, dan dibagi sembilan. lebih dari dua. ya. sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Miss. Yang Tidak, miss. Ini aja loh. Yang lainnya ada pertanyaan kah? Yang jawab itu itu aja. Jadi sekarang Miss Devi tanya satu-satu. Jennifer ada pertanyaan? Tidak, Miss. Hana? Enggak ada, Miss. Levi? Tidak ada. Gabriel? Tidak ada. Clara? Tidak ada, Miss. Diva? Diva? Iya, Miss. Dari mana? Huh? Hah? Ke toilet, Miss. Lain kali bilang ya sama Miss Devi ya. Kamu ada pertanyaan enggak tentang P dan Q? Enggak, Miss. Temira? Tidak, Miss. Tobi? Tidak, Miss. Mima? Tidak, Miss. Stephen? Tidak, Miss. Alessia? Tidak, Miss. Jevo? Tidak, Miss. Wilson? Wilson? Waduh, Wilson anaknya Miss Devi kemana? Oh, iya, Miss. Ada pertanyaan? Oh. Okay. bingung sedikit. Bingungnya di mana? Kenapa nggak nanya? Uh, yang ini yang yang diperkahi ini tuh yang saya bingung sedikit. Kenapa, Miss Devi nggak dengar boleh dijala, dikerasin suaranya? Eh uh, yang diperkahi ini tuh yang uh, agak bingung sedikit. Bingungnya di mana? yang diketahui. Iya, yang diketahui kan tuh ada P sama Q. Bingungnya yang mana? Oh uh, yang P. Kenapa bingung di P? Bingungnya kenapa apa? Ya, ya, kurang ngerti gitu, man. Yang kurang ngerti berarti faktornya atau? atau bacanya atau batasnya atau yang mana? Oh, yang faktornya. Oke, okay. faktor itu berarti pembaginya. 12 bisa dibagi berapa aja? 12 bisa dibagi satu enggak, Wilson? Bisa, mas. Berapa 12 dibagi satu? Oh, 12. 12 bisa dibagi dua enggak? Wilson kamu berada di mana? Wilson kamu lagi ada di mana? Oke, soalnya bunyi tit gitu ya. 12 bisa dibagi dua enggak Wilson? Bisa, Miss. Berapa? 6. 12 bisa dibagi tiga? hilang, Wilson hilang ya. Wilson, Wilson, oke, Miss Devi nggak dijawab. Oke, Wilson intinya faktor itu adalah kan ditanya gini faktor dari 12 berarti 12 ini simpelnya bisa dibagi dengan angka berapa saja. Okay, Wilson. Ya, mis, oke Wilson, kalau 5 dia bisa di 12 bisa dibagi 5 enggak Wilson? Uh, enggak, enggak, makanya dia limanya enggak ditulis. Oke okay, ya, paham sampai di sini? Mis. Oke, okay. Miss Devi lanjutkan, ini sudah diketahuinya, sekarang kita ditanya. Ditanya itu adalah yang pertama P gabungan Q, ya. Yang kedua itu adalah P irisan Q. Yang ketiga itu adalah banyaknya anggota P gabungan Q. Yang keempat banyaknya anggota P irisan Q. Oke. Kita akan jawab, ya. Yang pertama P gabungan Q, berapa saja? satu, satu, dua, satu, dua, tiga, tiga, tiga empat, empat, lima, enam, tujuh, oke, digabung, ya, digabung satu, walaupun di sini nggak ada satu, tulis satu, dua, ditulis hanya satu kali. Tiga ditulis hanya satu kali, empat, lima, enam, tujuh, sebelas ya. Nomor dua, P irisan Ki yang sama. Siapa saja yang sama? Dua dan tiga. Dua dan tiga. Iya nih sama dua nih. Dua dan dia, nih. Dua dan tiga. Nih sama dia ya. Dua dan tiga, jangan tulis dan ya, tapi koma. Yang ketiga, berapa banyak anggota P gabungan Q? Dua Loh. eh, kok dua delapan? Delapan. tiga Yang keempat, berapa banyak anggota P ini irisan gabungan ya? P irisan Q dua. Di nah, sini apa Tidak ada pertanyaan? Tidak, Mi. Oke, kita akan lanjutkan. Ya. Miss Devi akan bikin diagramnya. Biasakan tulis semestanya. Berapa Bis Devi punya lingkaran? Dua. Dua, Mi. Dua. 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 Bergabung enggak dua. Dua. lingkarannya? bergabung oke, gabung. Miss Devi buat gabung. Miss Devi kasih nama, jangan lupa kasih nama ya. Setiap orang punya nama, lingkarannya juga punya nama. P dan Q oke. Sekarang Miss Devi akan buat yang mana dulu, Miss Devi tulis. Eh, oh, yang. yang, dulu, Miss, yang dulu. P nya dulu, Miss. P-nya dulu yang satu nah, eh, yang, yang irisannya sama. dulu ya, yang, yang irisannya ini. dulu jangan yang biru tetapi yang merah ini yang dilihat jangan dua dimasukin sini ya ini jumlahnya ini banyaknya anggota yang harus Miss Devi tulis adalah anggota p irisan k ini tempatnya irisan jangan diambil ambil irisan punya tempat ya Angka berapa saja yang ada di irisan? Dua dan, 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 dan tiga. Oke, sampai di sini ya, apa ada pertanyaan? Tidak. 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 Sekarang, Miss Devi mau tulis anggota P. Anggota P lihat di ketahuinya. Ini lihat di ketahuimu ini nanti juga lihatnya di ketahuimu. Jangan balik ke sini. Jangan balik ke soal lagi, tapi liat diketahui. Paham? Pahami. 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 lihat di ketahui. Paham? Paham. Paham. Ya? Dua dan tiga Pahami. sudah ditulis. Dua dan tiga, coret setiap angka dua dan tiga. Kenapa dicoret? Biar ndak lupa. Manusia tempatnya lupa. Sekarang lihat P-nya. Siapa saja yang belum ditulis? Satu, empat, enam. Satu, empat, Sampai sini ya pada pertanyaan? Tidak, Miss. sudah hmm, sudah coret, 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 coret. Yang k nya siapa yang 5, belum ditulis? 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8. 7 8. Coret. Taret 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 sampai sini apakah ada pertanyaan diagram? Tidak, kondisi. Miss. Tidak, Tidak Miss. miss. Tidak, Miss. Yakin? Yakin. Iya, miss. Okay. miss. Mau di screenshot atau Miss Devi bisa stop share? Saya nanti nonton di youtube Oke, okay, nonton di YouTube. Atau mau di screenshot juga? Ya. Sudah, Miss, sudah, Miss. Oke, okay, perhatikan baik-baik. Nanti Hari Rabu Miss Devi akan bahas tentang kisi-kisinya. Ya, hari ini kisi-kisinya akan dibagikan ya. Setelah itu kita akan bahas kisi-kisinya. Hari Kamis kita langsung akan latihan. Miss Devi akan buatkan, coba buatkan untuk latihan soal kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya Miss Devi akan ada latihan. Hari Kamisnya dicoba kalian latihan sendiri. Paham ya? Halo, ada orang. Amin, amin, amin. Okay, Miss Devi akan tutup amin. hari ini, ya. Miss Devi harap kalau kalian ada yang belum paham, tolong, ya, karena sudah mau minggu PTS, dipelajarin, dibuka YouTube-nya rajin-rajin, ya. Bukan untuk nambah siapa yang berapa viewersnya anda, ya. Itu enggak ada untungnya buat Miss Devi. Untungnya buat siapa? Buat kalian. Oke. Okay? Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Kami mengingat-ingat lagi Bapak apa yang kami telah pelajari. Masih banyak kekurangan kami ya, Bapak. Bantu kami untuk kami selalu rajin belajar, lebih giat lagi untuk menambah bekal-bekal bekal kami pada saat kami PTS nantinya ya, Bapak. Bapak berikan se pada setiap kami kepintaran, kecerdasan, hikmatmu, fokus, dan ketelitian ya Bapak, serta pemahaman yang sangat baik. Biarlah apa yang diajarkan oleh guru-guru kami tidak berlalu begitu saja, namun mampukan kami untuk kami dapat memahaminya, untuk berani bertanya, untuk berani mengakui bahwa kami tidak memahaminya agar kami menjadi anak yang lebih paham lagi. Ampuni segala dosa kami ya Bapak, kami serahkan pembelajaran selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you buat hari ini Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye, miss. -bye. Bye, Thank you. Bye. Kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, bisa dengar suara mister? Oke, okay, uh, mister minta maaf karena uh, sedikit terlambat hari ini. Uh, bertepatan dengan kegiatan uh, gladi bersih. Uh, ANBK untuk kakak-kakak yang kelas delapan uh, jadi Mister agak sedikit terlambat Oke okay, Mister minta maaf ya Oke okay, uh, untuk mempersingkat uang waktu uh, Mister akan berdoa buat kita setelah itu kita absen terus kita akan lanjut untuk uh, kelas kita hari ini Oke okay, uh, Mister akan berdoa buat kita kita berdoa Oke, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mulai untuk kelas uh, informatika. Kebapa menyertai kami sehingga apa yang kami uh, pelajari untuk hari ini bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Ini dihendakkan kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, Amin. Oke, okay, uh, Mister akan absen dulu. Oke, okay, Mister harus klik. Uh, Sabar, nih oke. Okay. Oke, okay, mister akan absen dulu buat kita kelas. Oke, okay, internet agak. kelas 7A Oke, okay, kita absen dulu Oke, okay, koneksi kita agak sedikit uh, melambat. Oke, Ayo kita add session tanggal 13. Oke, okay. uh, yang pertama, Amira hadir. Amira hadir, Master. Oke. Okay. Yang berikut, Clarissa, hadir, Mister. Oke, okay. terus yang berikut, uh, mizel hadir, Mister. Oke, okay. terus, Levi, hadir, Mister. Oke, okay. terus, uh, Gabriel, hadir, Mister. Oke, okay. terus, uh, Tobi. Tobi hadir? Hadir, Mister. Oke, okay, thank you Tobi. Terus uh, Ben? Hadir, Ustaz. Oke, okay, thank you Ben. Terus Hana? Hana hadir? Oke, okay, ini dapat kabar dari Hana, teman-teman yang lain? Oke okay, kita. Uh, sebenarnya udah udah ada semua. Mis. Oh dari semua ya oke. Okay. Ya udah ada delapan besar. Oke okay, hadir semua berarti ya Mister agak cepat biar oke okay. clearance semua berarti sudah hadir semua Mister langsung uh, klik aja ya biar jangan uh, waktu kita The... oke okay, thank you Ben oke okay, kita selesai dulu untuk absen kita simpan oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya Mister akan share screen untuk kelas kita hari ini. Oke okay, Mister, kita sudah masuk di uh, pertemuan ke-7. Ke Oke, okay, pertemuan ke-7, perangkat lunak komputer. Oke, okay, kita coba cek. Oke, okay, kita uh, kita lanjut untuk kelas kita hari ini. Kita udah masuk di materi ketujuh. Uh, minggu lalu kita sudah bahas tentang perangkat informatika, fungsi perangkat output dan input untuk uh, di uh, kelas ini. Nah, sekarang kita akan lanjut di perangkat lunak komputer. Oke, jadi uh, harapan Mister kalian sudah baca-baca beberapa uh, topik uh, yang kemarin menyangkut dengan uh, perangkat lunak komputer. Harapan Mister kalian bisa kita diskusi sama-sama untuk hari ini, uh, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke, uh, terus minggu depan juga Mister ingatkan itu. Uh, akan ada kegiatan PTS, Mister sudah berikan kisi-kisinya di wali kelas. Silakan kalian pelajari. Kita akan bah uh, kita. Mister, uh, gimana Clarence? Halo, Mister. Halo. Uh, nanti PPT-nya yang ini, Mister bisa boleh kirim, Nak? Oh ya, uh, seperti biasa setelah uh, kegiatan hari ini PPT untuk setiap pertemuan, Mister selalu kirim ke LMS. Kalian bisa cek-cek di sana. Oke. Okay. Jadi, uh, setiap pertemuan mister akan kirim ke sana. Setelah selesai, kita bahas, kita diskusi sama-sama. Hasilnya, kita akan muat lagi di LMS yang setelah kita diskusi sama-sama. Itu ya, clearance ya, bisa ya. ya nanti dikirim uh, ya. Oke, okay. okay, nanti dikirim clearance. Oke, okay, kita kirim lewat LMS. Oke, okay, uh, kita untuk hari ini, kita akan bahas tentang software. Oke, okay, kalau di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang hardware, eh, sekarang kita akan eh, bahas tentang software. Oke, jadi eh, seperti yang Mister pernah jelaskan, tanpa eh, sebuah komputer atau sebuah komponen komputer tanpa software itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi eh, harus ada software dulu, baru bisa eh, komputer itu bisa berjalan dengan baik, kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Oke, kita next. Nah. Uh, di sini ada beberapa jenis software yang kita akan bahas yang masuk di perangkat lunak kayak gitu. Nah ada jenis perangkat lunak, terus macam-macam uh, perangkat lunak, terus fungsi dari perangkat lunak itu seperti apa kayak gitu. Oke, jadi uh, ini yang kita akan bahas di dalam pertemuan kali ini. Jadi nanti kita uh, jenis uh, Perangkat lunak itu apa saja, macam-macamnya apa aja, fungsinya seperti apa aja kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang perangkat lunak sistem operasi, terus ada perangkat lunak bahasa, terus ada perangkat lunak uh, aplikasi. Oke, nah uh, sebelum kita lanjut di slide berikut, adakah yang bisa bantu memberikan uh, penjelasan ke Mister? Kalau perangkat lunak operasi itu perangkat lunak seperti apa? Ya itu. Atau mungkin kalian pernah dengar perangkat lunak uh, uh, operasi atau operasi sistem? Mungkin? Oke, okay, ini baru dua orang. Oke, okay, mungkin Clara, silakan. Um, um aplikasi. Oke. Okay. Uh, Aplikasi contohnya kayak gitu. Oke, mungkin uh, Clarence, menurut Clarence apa? Selain aplikasi, mungkin? Perangkat lunak sistem operasi atau operasi operation system itu merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan Oke. kegiatan sistem komputer tersebut. Oke, untuk mengendalikan dan mengoperasikan kegiatan sistem komputer tersebut. Oke. Nah, Seperti Windows, Linux, Windows, PMS. Linux. PMS. Oke, okay, itu contoh-contohnya. Oke, okay. oke, okay, thank you Clarence. Yang berikut, selain uh, tadi kita sudah bahas tentang sistem operasi, terus yang berikut ada perangkat lunak bahasa. Ada yang bisa menjelaskan perangkat lunak bahasa itu seperti apa? Ada yang bisa Contohnya bantu? Contohnya ada, boleh, Oke, okay, boleh, Hana. Silakan Hana. Uh, ini Meta, Mister. Oh, Meta, Meta. Sorry, silakan Meta. Om um, Python. Oke, okay. salah satu contohnya apa tadi Titan ya? Om um, okay, Python, Mister. Oke okay, Python, oke Python maksudnya bukan Titan ya, oke okay, Python. Ya itu aplikasi uh, pemrograman. Oke, okay. mungkin Clarence, silakan. Um, kalau perangkat lunak bahasa itu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam kaman ke dalam bahasa mesin akan dimengerti oleh komputer kayak nge-script gitu, misal Kayak nge Oke, okay. kayak nge-coding ya. Oke, okay. itu contohnya uh. Uh, atau pengertian dari perangkat lunak bahasa kayak gitu. Oke. Okay. Uh, yang berikut nomor tiga perangkat lunak paket. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Atau biasa dikenal ini dengan perangkat lunak aplikasi? Oke, mungkin ini kata itu. Oke, selain clearance mungkin ada yang lain? Mister, Skype itu termasuk perangkat lunak aplikasi ya? Oke, iya ini perangkat lunak paket atau biasa dikenal dengan perangkat lunak aplikasi? Oke. Paket software lah bahasa Inggrisnya. Oke, okay, itu bahasa bahasa Inggrisnya. Oke. Okay. Mungkin Meta ada? sebelum Clarence. Sorry, Clarence, saya kasih kamu terakhir. Um, contohnya aja boleh, Mr. Boleh, contohnya boleh. Oke. Okay. Tadi Clara sudah sempat menyebutkan. Oke. Okay. Contohnya boleh. Um, Excel, Skype, uh, ada Photoshop sama ada Oke, okay. itu Photoshop dan Adobe. Oke, okay, mungkin uh, Clarence silakan. Saya artinya, oke, okay, boleh artinya berangkat lunak paket atau paket software tuh, um, berangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaannya yang bersifat umumnya, sudah umum banget, yang sudah lebih terbiasa, yang udah biasa, atau standarnya. Oke, okay. oke, okay. itu jenis-jenis aplikasi, eh uh yang sudah teman-teman Clarence dan teman-teman yang lain sudah jelaskan Oke kita coba next ke slide dulu supaya kita lebih bahas uh, perangkat lunak sistem itu yang bagaimana perangkat lunak uh, bahasa itu yang bagaimana perangkat lunak aplikasi atau paket itu yang bagaimana Oke kita tahan-tahan dulu yang lain mungkin nanti bisa memberikan contoh di slide-slide berikut Oke thank you Clarence uh, Meta Clara dan teman-teman uh, yang lain yang sudah bantu di slide ini Oke kita next Oke, okay, nah tadi seperti yang dijelaskan oleh Clarens uh, dan teman-teman. Nah perangkat lunak sistem operasi. Oke, okay. uh, kita tahu bahwa perangkat lunak sistem operasi itu ada perangkat lunak yang memang menjadi pusat seperti yang dijelaskan oleh Clarens uh, tadi. Pusat dari uh, setiap uh, progress data yang kita akan uh, input yang akan in, yang kita akan uh, kita sebagai pengguna yang akan input. Dan uh, perangkat output yang akan menampilkan, kayak gitu, setiap prosesnya itu uh, tanggung jawab dari uh, aplikasi atau operasi sistem, kayak gitu, atau sistem operasi sistem, kayak gitu. Nah, itu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Nah, contohnya ada perangkat uh, LUNKA (Sistem Operasi), yaitu uh, Windows, Unix, Linux, dan uh, VMS. Oke, ini beberapa uh, contoh. Dari perangkat uh, sistem Windows, nah, oke, okay, uh, sebelum kita lanjut, mungkin adakah yang memberikan contoh lain. Ada yang mungkin kalian sistem operasi yang kalian tahu selain yang ada di slide ini. Ada yang bisa memberikan contoh selain Windows, Unix, Linux, dan VMS. Ada yang bisa bantu contoh lain. Oke, okay, mungkin mister tanya, Kenema. Nema, oke selain uh, Windows, oke mungkin di sistem uh, aplikasi uh, atau sistem uh, OS-nya uh, handphone. Kalau menurut Nema, sistem operasi yang digunakan handphone itu biasa disebut dengan apa? Contohnya? Um, Chrome. Oke, okay, oke okay, Chrome, oke okay, Chrome itu lebih masuk ke arah aplikasi. Nah, sistem yang sistem kerjanya seperti Windows kayak gitu. Oke, okay, uh, thank you Nema. Mungkin ada yang lain yang bisa bantu. Sistem operasi yang digunakan oleh handphone. Oke, okay, kalau ini biasa di laptop sebenarnya Windows punya uh, di handphone juga ada. Yang paling familiar di handphone ada yang tahu sistem operasinya? Hai Itu, Mister ya. Ini siapa yang angkat tangan nih? Oke, okay, silakan Clarence. Oke, okay, Clarence. Yang lain nggak ada angkat tangan. Oke, okay, silakan Clarence. Android. Okay. Android. Mac. OS. Android. Oke, okay, satu, Mac saja, satu Mac aja, satu aja. Jangan yang lain. Oke, okay, Android. Salah satunya Android. Oke. Okay, oh. Selain Android, selain Clarence ada? Kalau untuk di produk-produk Apple, tahu sistem? Oke, okay, Hana, silakan. Hana, Hana, dulu ini yang recent. Oke, okay, yours. Thank you, Hana. Oke, okay, Meta, ada um, yang tadi, Mister. Oke, okay, yang tadi, ya. Oke, okay, tadi Hana yang recent. Oke, okay, jadi uh, jangan langsung sebut ya, supaya yang lain bisa dapat bagian langsung recent. Nanti Mister akan tunjuk. Oke. Okay nah jadi itu sistem operasi seperti yang kita temui di handphone itu biasanya disebut dengan Android rata-rata untuk produk handphone sekarang eh, menggunakan yang namanya Android masih eh, fokus ke Android yang menggunakan Windows cuma satu produk yaitu adalah Nokia nah, mungkin kalian agak, agak jarang temukan karena memang produk pasarannya sudah kalah persaingan di Indonesia itu pertama kali yang untuk eh, produk handphone yang menggunakan uh, io, uh, nih, sistem operasi Windows pertama kali itu. Kalau untuk uh, sekarang yang lebih simple itu mereka menggunakan Android kayak gitu. Nah terus ada iOS itu produknya Apple itu untuk sistemnya hampir sama dengan uh, laptop Apple dan lain sebagainya komputer Apple sistem kinerjanya sama dengan yang disematkan di produk handphone kayak gitu. Oke. Nah jadi itu untuk uh, beberapa contoh dari Produk yang namanya tentang operasi sistem atau perangkat lunak sistem operasi. Kita next. Nah, yang berikut ada perangkat lunak bahasa. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman penjelasan dari Clarence juga, terus dari teman-teman yang lain sudah menjelaskan dengan baik contoh-contohnya. Nah. Uh, perangkat, perangkat lunak bahasa adalah yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Oke, okay. nah jadi kalau misalnya uh, prang, uh, yang dimaksud dengan perangkat, perangkat lunak bahasa adalah perangkat yang kita bisa membuat program-program yang lain kayak itu, baik program aplikasi maupun program di data sistem seperti uh, di data c kayak gitu atau mungkin tentang program desain sebuah website kayak gitu, itu masuk dikategorikan sebagai aplikasi program bahasa. Nah, ini beberapa contoh yang kita bisa lihat. Yang pertama, ada visual basic. Pernah uh, dengar istilah aplikasi visual basic? Mungkin ada yang sudah menggunakan. Oke, nah belum ya. Ini nanti regenerasi. Nah, Mister, kita... saya pakainya yang C. Misalnya. Oke, untuk C ini adalah... Uh, aplikasi program bahasa uh, C biasanya kalau di komputer ada yang namanya bahasa C. Nah ini biasanya C digunakan ini. Terus ada Delphi. Uh, ini juga uh, salah satu aplikasi untuk membuat sebuah uh, program ya gitu. Oke. Okay. Nah selain aplikasi di sini ada yang bisa memberikan contoh aplikasi lain yang sama mungkin yang uh, produk sejenis tapi Uh, sistem kerjanya sama atau fungsinya sama? Ada yang mungkin yang lain yang tahu bisa memberikan contoh selain Visual Basic, Delphi, dan uh, bahasa C atau C Ada? Oke, okay, mungkin Clarence, silakan. Um, PHP misal. Okay. Terus Java, Java aja saya, Java saja. Uh, Java. Java. Okay. Atau uh, biasa juga, oke. Okay, mungkin Meta, silakan. Oke, okay, press call itu salah satu aplikasi pemprograman. Oke, okay. uh, thank you, Meta. Mungkin ada yang lain selain Meta dan Clarence. Oke, okay. mungkin ada ini masih asing. Mungkin ya, untuk aplikasi ini. Oke, okay. nah, jadi memang sebenarnya aplikasi pemprograman ini. Uh, banyak yang uh, yang kita bisa gunakan baik itu untuk program desain web uh, maupun kita memprogram aplikasi android kayak gitu atau misalnya kalau kalian kenal adalah uh, kalau yang lebih familiar untuk aplikasi android ada yang namanya uh, android studio nah itu uh, kalau kalian mau uh, membuat aplikasi-aplikasi yang berbasis android kayak gitu yang bisa di-running di di, running di Uh, iOS-nya atau di uh, operasi sistem Android kayak itu biasa kita gunakan Android uh, Android Studio kayak gitu. Nah, jadi itu beberapa contoh. Nanti mungkin di, semester, di kelas 8 kita akan belajar sama-sama tentang Visual Basic dan uh, kalau ada waktu lagi kita akan belajar tentang Android Studio kayak gitu. Jadi supaya kalian tahu gambaran pemrograman itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu uh, jadi uh, plan kita ke depan. Oke. Okay. Yang berikut kita next. Nah, yang ketiga ini adalah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, yaitu adalah aplikasi lunak paket. Nah, aplikasi lunak paket ini adalah aplikasi uh, itu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contoh uh, perangkat lunak paket yaitu MS uh, Word atau pembuat dokumen, MS Excel pengelola angka atau uh, grafis dan juga aplikasi-aplikasi yang lain kayak gitu. Nah kalau yang aplikasi paket yang ini yang ditunjukkan adalah aplikasi uh, pengolah uh, angka dan pengolah dokumen. Oke, okay. uh, yang berikut mungkin ada yang bisa memberikan contoh aplikasi yang dapat mengolah gambar. Ada? Oke, okay, mengolah gambar. Silakan Clara. MS uh, Paint. Oke, okay, MS Paint. Oke, okay, itu untuk mengolah gambar. Oke. Okay. Yang berikut, Levi silakan. Inkscape. Oke, okay, Inkscape untuk mengolah gambar. Yang terakhir, Clarence silakan. Um, Coral Draw. Oke, okay, Coral Draw. Itu adalah beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar seperti ya. Uh, mungkin di, di handphone banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang uh, kalian bisa buat untuk uh, belajar uh, desain gambar, untuk edit gambar, dan lain sebagainya, baik yang menggunakan filter langsung ataupun kita bisa custom filter kayak gitu. Nah, jadi itu untuk mengolah gambar. Nah, yang berikut, aplikasi untuk mengolah video, ada yang bisa memberikan contoh aplikasi mengolah video. Hari nah, ya lagi, Oke, okay, sebelum clearance, mungkin ada yang lain. Kalau tadi aplikasi mengolah gambar, kalian sudah kasih contoh. Oke, okay, kalau tidak ada, silakan clearance. Um, Adobe, Adobe Premiere Pro. Oke, okay, Adobe Premiere Pro. Oke, okay, itu salah satunya. Yang berikut, Levi. Movie Maker. Oke, okay, movie maker. Oke, okay. thank you Levi dan uh, Clarence. Mungkin yang lain ada yang bisa memberikan contoh? Oke. Okay. Yeah. Ben dulu sebelum Meta Ben. Silakan Ben. virtual uh, Claudia. Oke, okay, viral fraud drop. Oke, okay, thank you Ben. Itu salah satu contohnya. Oke, okay. terus Clara, silakan. Kinmaster. Oke, Master Oke, okay, okay. terus uh, Meta. Um, PSDC, Mister. Oke, okay, PSBC. Oke, okay, itu beberapa uh, contoh uh, aplikasi pengolah video yang kita bisa uh, gunakan, kayak gitu. Yang menjadi Perangkat uh, lunak paket kayak gitu sebenarnya. Perangkat lunak paket ini lebih ke uh, arah spesifik uh, untuk uh, menciptakan sebuah aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan uh, khusus kayak gitu. Oke, okay. nah uh, itu untuk uh, perangkat lunak paket. Oke, okay, kita coba next. Kita coba lihat waktu dulu nih. Oke, okay, kita masih punya uh, waktu banyak. Oke, okay, nah. Jadi ini e, tiga jenis perangkat lunak secara umum. Tadi ada perangkat lunak sistem, terus ada perangkat lunak e, e, pemrograman, terus ada perangkat lunak aplikasi. Oke, jadi nanti kalau misalnya e, di soal-soal ujian, e, karena memang kita dituntut untuk soal narasi, sebenarnya Mister mau ambil satu kali pertemuan, e, pas mungkin minggu depan kita akan sedikit belajar tentang Uh, logika komputasi, supaya kalian bisa menjawab soal-soal narasi kayak gitu, rencana Mister kayak gitu. Tapi ini tidak ada di program Mister dari awal, ya. Uh, kenapa Mister? harus uraiannya maksudnya, Mister. Ya, karena PTS kita adalah sistem uraian dan narasi, jadi Mister kita mau belajar. Sebenarnya bagaimana kita ini lebih ke arah bahasa Indonesia, sebenarnya tugasnya untuk memanfaatkan lagi. Tapi Mister, mau supaya kita belajar kalau di ilmu komputer ada yang namanya logi konsep dan logika komputasi itu di kelas 8 kalian akan dapat. Nah, di sana kita akan belajar bagaimana e, mengolah pikiran kita untuk menemukan sebuah e, solusi dari persoalan yang nampak, baik yang ada di lingkungan kita maupun yang akan menjadi sebuah tantangan yang kita akan buat sendiri kayak gitu. Nah, jadi e, di kelas 8 ada topik materinya namanya nama topik materinya itu adalah konsep dan logika komputasi. Kayak gitu. Itu satu bab khusus kita akan belajar di kelas cuma karena di PTS saat ini adalah soal PTS-nya bersifat narasi sebenarnya Mister mengajarkan kepada kalian uh, konsep logika eh, konsep dan logika komputasi lebih awal secara gambaran umum dengan kita menciptakan tantangan kayak gitu rencananya oke jadi uh, berharap minggu depan uh, uh, kita akan lakukan itu untuk mempersiapkan uh, kalian dalam menghadapi yang namanya kegiatan-kegiatan uh, PTS, kayak gitu, karena sistem soalnya uh, memiliki sifat narasi. Oke, okay, nah, jadi itu informasi dari Mister. Uh, harapan Mister, kita bisa lakukan untuk minggu depan. Oke, okay, kita coba next. Nah, ini uh, perangkat lunak paket tadi, Mister, udah jelaskan. Terus, yang berikut, kita akan belajar tentang fungsi dari perangkat lunak. Oke, okay, jadi. Uh, setelah kita pelajari tadi beberapa contoh perangkat lunak yang kita akan yang menjadi bagian dari perangkat lunak komputer. Nah, terus yang berikut ada fungsi umum dari software atau perangkat lunak. Nah, yang pertama adalah software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung Oke jadi fungsi utama dari software ini adalah e, menyediakan segala fungsi dasar dari perangkat komputer nah seperti di pertemuan keempat kalau tidak salah bisa Jelaskan tentang perangkat lunak dan perangkat keras nah perangkat lunak ini adalah yang memutar segala sistem aktivitas dari komponen komputer kayak gitu Nah misalnya perangkat keras tanpa perangkat lunak juga tidak akan dapat berjalan dengan baik Terus, perangkat lunak dan perangkat keras tanpa brandware atau pengguna itu pun tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi antara komponen komputer, baik itu software, baik itu uh, hardware atau perangkat keras maupun brandware atau pengguna, itu punya uh, relasi yang cukup uh, yang saling keterkaitan. Jadi, uh, itu yang menjadi topik utama dari komponen komputer, kayak gitu. Nah, itu maksudnya. Terus yang berikut, fungsi yang kedua. Software sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Oke, nah jadi software juga ini sebagai pendukung atau yang menghubungkan antara kinerja hardware dan kinerja dari software itu sendiri. Kayak gitu. Misal contohnya nih, kalau kalian install piece, install printer, biasanya kalian tidak langsung hubungkan kabelnya ke PC atau laptop, itu kadang tidak bisa langsung digunakan. Nah, kita butuh yang namanya software. Nah, software ini biasa dikenal dengan hardware. Eh, dengan hardware. Uh, software ini biasa di, dikenal dengan drive, uh, driver dari printer. Kok hardware lagi sih? Driver dari printer. Nah, driver dari printer ini adalah software yang menghubungkan antara perangkat komputer dengan uh, perangkat keras uh, output seperti printer yang kita hubungkan. Nah, baik itu perangkat-perangkat uh, yang lain uh, yang lain juga. Jadi, software ini sebagai media penghubung yang menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat uh, input maupun perangkat output yang kita gunakan dalam komputer kayak gitu. Misalnya, uh, kalau kalian mau uh, kamera tanpa install drivernya, otomatis kamera tersebut atau webcam tersebut tidak bisa dapat dilang dilangsungkan, eh, digunakan kayak gitu. Nah. Walaupun sebenarnya untuk uh, aplikasi uh, aplik sistem Windows 10 itu bisa langsung digunakan. Nah, namun kalau kalian mau menggunakan fitur-fitur yang lain tanpa menggunakan driver dari uh, printer tersebut itu tidak dapat dilakukan kayak gitu. Nah, itu uh, untuk sebagai media penghubung maksudnya. Nah, terus yang berikut ada software. Berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama atau multitasking. Oke, nah, jadi uh, software komputer juga ini berfungsi untuk uh, meningkatkan kinerja komputer dalam uh, melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama. Uh, secara bersamaan, misalnya, kalau kita mau uh, buka aplikasi Color uh, Photoshop, terus kita buka aplikasi Movie Maker, dan lain sebagainya. Uh, itu adalah peranan dari software. Dengan software ini kita bisa melakukan uh, pekerjaan dengan sistem uh, multitask screen dalam satu layar komputer kayak gitu. Nah, kalau untuk berbicara tentang uh, perangkat yang multitask screen itu lebih uh, keunggulannya ada di uh, produk Apple karena memang uh, iOS atau operasi sistem dari uh, produk Apple itu sudah mm, mengkonversi. Untuk kinerja yang multitasking, kayak gitu. Jadi, uh, kalau untuk Windows, kalau kalian terlalu banyak aplikasi yang kita running bersamaan, itu kadang dia mengalami yang namanya crash. Uh, aplikasi uh, itu agak susah untuk uh, produk, produk walaupun sebenarnya bisa dua tiga aplikasi, kayak gitu. Beda sama OS, mau berupa kalian buka berapa aplikasi pun, itu tetap dia stabil, kayak gitu. Oke, okay, terus yang berikut. Adalah untuk mengidentifikasi program, oke. Jadi, uh, software juga berfungsi untuk mengidentifikasi setiap program-program yang akan kita jalankan dalam satu perangkat komputer, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih ini empat fungsi utama dari uh, perangkat lunak atau software uh, pada komputer kita, kayak gitu. Nah, jadi mungkin ke depan, kalau misalnya kalian dapat soal-soal yang uh, bersifat narasi yang... Untuk menganalisis fungsi dari software, kalian bisa menjelaskan uh, fungsi software dengan Pian baik. dari ini ya pakai kata-kata sendiri boleh nggak misal? Oke okay, nanti uh, pakai kata-kata sendiri, tapi kalian harus melihat narasi yang ada ataupun dalam bentuk gambar ataupun dan nanti kita akan belajar sama-sama uh, narasinya kita, maksudnya Mister apa? Narasi kayak bacaannya, atau bacaannya kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan ada bacaannya kayak gitu, oh. baik itu soal cerita atau lain sebagainya kayak gitu. Nah. Jadi untuk di informatika juga nanti Mister akan buat tantangannya dalam bentuk narasi. Jadi kalian perhatikan nanti e, untuk narasinya supaya kalian bisa menjelaskan jawab e, soal, maksudnya e, menjawab soal dengan baik. gitu Kalau mungkin untuk Clarens dan teman-teman, kalau misalnya nanti kita latihan-latihan, e, apalagi kalau kalian cukup banyak mendapatkan latihan-latihan e, dari bahasa Indonesia, mungkin ini tidak terlalu sulit buat kalian untuk soal narasinya. Oke, cuma kalau kita kalau untuk soal komputer itu sendiri ada sih sebenarnya topik yang namanya logika komputasi. Itu e, nanti di materi kelas 8 kalian akan dapat. Ada yang namanya logika komputasi, konsep dan logika komputasi kayak gitu. Itu bersifat narasi untuk menjawab tantangan-tantangan umum kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini untuk fungsi dari software. Oke, kita coba next. Nah, yang berikut ini adalah macam-macam perangkat lunak seperti yang kalian sudah jelaskan uh, pada slide-slide uh, yang terdahulu. Ini adalah perangkat uh, perangkat lunak yang kita bisa uh, gunakan. Oke, yang pertama adanya namanya perangkat lunak berdasarkan sumber. Oke, nanti di minggu depan kita akan lebih bahas tentang perangkat lunak perangkat lunak ini kayak gitu. Nah, jadi termasuk fungsi perangkat lunak, kelemahannya seperti apa, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan minggu depan. Oke, terus yang kedua, ada perangkat lunak berdasarkan lisensi. Oke, jadi uh, ada beberapa perangkat lunak yang beredar di masyarakat yang uh, ada lisensinya, terus ada juga yang secara gratis kita gunakan, kayak gitu. Nah, juga nanti uh, berdasarkan sumbernya seperti apa, kita akan lebih uh, bahas di sana. Terus yang berikut yang ketiga adalah perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Oke, jadi perangkat lunak itu atau software yang berdasarkan perangkatnya kayak gitu. Seperti misalnya dia lebih spesifik contohnya tadi perangkat yang mendesain gambar, yang mendesain video, yang mendesain suara dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan bahas di kelas minggu depan. Oke, jadi ini adalah macam-macam dari perangkat lunak komputer. Nah. Kita next. Oke. Nah, untuk topik materi uh, hari ini, uh, sampai di sini minggu depan kita akan lanjut lagi tentang macam-macam uh, perangkat lunak beserta fungsinya. Oke, jadi silakan kalian persiapkan diri. Uh, boleh kalian baca-baca sama kayak Clarence, dia uh, banyak sumber yang dia pelajari, jadi dia punya banyak uh, referensi, kayak gitu. Harapan Mister, teman-teman yang lain juga baca sebanyak mungkin, kayak gitu. Nah, jadi... Uh, kalau ada referensi-referensinya lain yang kalian temukan, silahkan baca kayak gitu. Atau mungkin uh, kalau kalian join menggunakan uh, laptop, manfaatkan handphone kalian waktu mau mencari referensi untuk kita menjadikan topik diskusi. Nah, seperti yang Mister sampaikan, belum tentu apa yang Mister sampaikan itu sama dengan referensi yang kalian dapatkan. Nah, semakin banyak referensi yang kita kumpulkan, maka ilmu pengetahuan yang kita dapatkan semakin banyak. Kayak gitu Oke jadi uh, ke depan harapan Mister uh, seperti itu supaya kita bisa lebih uh, cepat mempelajari misalnya kalau uh, kalian banyak referensi ide-idenya uh, bagus jadi untuk progres uh, belajar kita jauh lebih cepat Oke kenapa Mister menggunakan metode ini karena uh, ini cukup uh, menghemat waktu kita juga jadi uh, kita bisa komben uh, referensi yang kalian dapatkan, dapatkan dengan yang Mister dapatkan kayak gitu. Apalagi untuk pelajaran online seperti ini kita tidak punya waktu banyak untuk uh, melakukan kegiatan pendek, pendekatan pendekatan secara individual kayak gitu. Oke. Nah beda kalau waktu kegiatan praktek mungkin kita harus melakukan yang namanya pendekatan individual untuk bisa uh, belajar sama-sama. Oke. Nah uh, untuk hari ini mungkin uh, sampai di sini yang Mister uh, dapat sampaikan untuk uh, kelas kita kita yang kita belajar tentang uh, perangkat lunak terus fungsi macam-macam perangkat lunak secara umum untuk hari ini minggu depan kita akan belajar lebih detail lagi tentang uh, perangkat lunak itu sendiri Oke okay. uh, mungkin ada yang bertanya mungkin atau yang menyampaikan sesuatu Sebelum kita tutup kelas, kita oke, okay. ada oke, okay, tidak ada ya? Berarti semua jelas untuk hari ini ya. Oke, okay. nanti uh, minggu depan di hari Senin kita sekalian akan uh, berdiskusi tentang logika komputasi, terus Mister akan lanjut dengan macam-macam uh, dan fungsi perangkat uh, lunak komputer. Oke, okay, uh, kalau tidak ada kita bisa tutup kelas kita hari ini. Oke, okay, kalian masih punya waktu kurang lebih lima menit sebenarnya karena Mr harus handle uh, yang ujian ANBK simulasi sementara ujian sekarang Mr harus kontrol uh, mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Uh, jadi uh, Mr Uh, agak sedikit cepat untuk hari ini, oke? Okay, jadi uh, sekali lagi, mister minta maaf untuk uh, kelas kita hari ini. Kita cuma bisa belajar kurang lebih tiga uh, 30 menit setengah jam untuk uh, kelas kita agak sedikit cepat karena memang mister harus handle yang uh, kegiatan ANBK untuk kelas 8 kayak gitu. Nah, jadi uh, itu uh, dari mister. Mister akan tutup uh, di dalam doa untuk kelas kita hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman uh, yang sudah mengumpulkan poin. Mister uh, lupa tadi harus sampaikan ini. Yang pertama yang mengumpulkan enam poin adalah Clarence. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Clarence. Oke. Terus yang berikut uh, yang mengumpulkan uh, tiga poin ada Meta. Tepuk tangan buat Meta. Oke. Terus uh, yang lain ada Levi, ada Hana, ada Ben, terus ada Clara. Oke tepuk tangan buat teman-teman uh, kalian. Harapan Mister yang lain juga bisa uh, mengumpulkan poin yang sama untuk uh, uh, nilai keaktifan kalian. Oke terima kasih buat hari ini Mister akan tutup uh, kelas kita uh, dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat uh, pelajaran yang kau beri dalam hidup kami biarkanlah uh, apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi uh, pedoman untuk uh, masa depan kami Tuhan Yesus, ini doa harapan kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya amin oke, okay, thank you buat hari ini sampai jumpa di kelas informatika minggu depan, Tuhan Yesus memberkati terima kasih Mister oke, okay, thank you Clarence nah. terima kasih Mister